Brothers, kuma kabarlah, jambang bisa didengar. Episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Pendekar Tersembunyi. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seseorang bernama Paman Ping sedang menceritakan kepada seorang anak kecil bernama Ufei, yang dimana di dalam cerita tersebut tentang seorang pahlawan tak terkalahkan pembela kebenaran dan pendekar tersebut bernama Widau yang merupakan ayah dari Ufei. Di saat itu Widau bersama istri dan anaknya tersebut sedang berpergian yang telah tiba di sebuah penginapan. Namun dikarenakan ia memiliki banyak musuh yang ingin membunuhnya sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Tak lama kemudian datanglah Miao Renfeng yang merupakan salah satu pendekar terkuat dan menantang Widau bertarung untuk menentukan siapakah yang lebih hebat di antara mereka berdua. Namun dikarenakan tangisan Ufei kecil membuat Widau tidak fokus bertarung sehingga Miao Renfeng menunda pertarungan tersebut dan akan bertarung kembali di lain kesempatan. Keesokan harinya, pertarungan itu pun berlanjut di puncak gunung yang bersalju. Dengan pertarungan sengit dan sangat seimbang itu telah berlangsung selama beberapa hari. Bahkan kedua pendekar itu pun bertukar senjata dan jurus lawannya. Namun di dalam akhir pertarungan itu, Widow beserta istrinya harus terbunuh di tangan Miao Renfeng. Singkatnya beberapa tahun kemudian, setelah pertarungan kedua pendekar terkuat, terlihat Nyonya Sang sedang melatih putranya bela diri demi melakukan pembalasan dendam terhadap Widow dan Miao Renfeng. Merasa ada yang mengintip, Nyonya Sang pun melancarkan serangan senjata rahasianya ke jendela. Dan ternyata kedua orang ini adalah Ufei yang masih berusia 13 tahun dan putri dari Masingkong bernama Macun. Ufei yang menyombongkan keterampilan bela dirinya bertukar beberapa jurus dengan Macun yang mengalahkannya. Namun setelah itu Paman Ping yang telah tiba di sana langsung memperingati agar Ufei tidak memperlihatkan keterampilan bela dirinya supaya jati diri Ufei sebagai putra Widow menjadi rahasia. Sedangkan Masingkong yang masih menunggu hujan reda, tiba-tiba pasukan perampok datang yang dipimpin langsung oleh ketuanya bernama Yan Jin yang langsung meminta barang-barang mereka untuk diserahkan kepadanya. Sehingga Masingkong yang tidak ingin memberikan barang tersebut membuatnya harus berduel dengan Yan Jin. Namun Yan Jin yang memiliki 3 jurus pukulan rahasia membuat Masingkong tak berdaya. Yang seketika perang di antara kedua kubu ini pun pecah, yang dimana orang-orang dari Biro Pengawalan mencoba untuk mempertahankan harta yang mereka kawal ini dari perampasan para perampok. Bahkan Ufei yang tanpa takut langsung terjun ke dalam medan pertempuran dan bertarung dengan Yan Jin. Beruntungnya di saat itu datang seorang sosok penyelamat yang kebetulan melintas di sana, yang ternyata orang itu adalah Miao Renfeng. Dan dalam waktu singkat Miao Renfeng pun mampu melumpuhkan semua perampok tersebut. Nyonya Sang yang memiliki dendam kepada Miao Renfeng berterima kasih kepadanya dan mencoba untuk mengundangnya masuk ke dalam. Namun di sini Miao Renfeng yang ingin pergi ke suatu tempat sehingga menolak undangan tersebut. Atas penolakan tersebut membuat Nyonya Sang pun meminjamkan kudanya untuk Miao Renfeng. Sementara di tempat lain, terlihat Ufei menceritakan kekagumannya terhadap aksi pria misterius yang barusan menolong mereka. Mendengar hal itu, Paman Ping pun memarahinya dengan mengatakan jika pria itu bernama Miao Renfeng dan ketua perampok itu bernama Yan Jin, yang merupakan orang yang telah membunuh ayahnya Ufei. Yang dimana 13 tahun yang lalu, Yan Jin menghampirinya dan memberitakan tewasnya tuan mereka, Huidao, yang dibunuh oleh Miao Renfeng dengan racun. Paman Ping yang dibuat panik ini disuruh berkemas, tapi Yan Jin dari belakang tiba-tiba memukul kepalanya hingga tersungkur. Yan Jin ternyata ingin mencuri kitab ilmu milik Widow yang terselip di dalam keranjang bayi Ufei. Paman Ping yang tersadar kembali sesaat bergulat dengannya membuat buku itu sobek menjadi dua bagian, lalu ia pun lari membawa Ufei kecil. Namun ia berhasil terkejar dan terkena serangan yang membuatnya jatuh ke dalam jurang. Di tempat lain, terlihat Miao Renfeng telah tiba di sebuah tempat tujuannya untuk menemui seorang mas racun. Terlihat dua penjaga melarangnya masuk karena tuan mereka sedang memiliki pasien. Dan Miao Renfeng yang duduk menunggu itu tenggelam ke dalam memori masa lampaunya. Dari duelnya dengan Widow untuk mencari tahu siapakah yang terbaik di antara mereka, justru telah membuat kedua pendekar ini bersahabat. Lalu di sana Miao Renfeng menceritakan permusuhannya dengan kerajaan Jing. Akibat permusuhan itu seorang pejabat bernama Sang Min membunuh kakak kandungnya. Dengan mendengar hal itu, Widow langsung ke ibu kota membunuh Sang Min yang merupakan suami dari Nyonya Sang dan mengambil kepalanya untuk diberikan kepada Miao Renfeng. Di kediaman keluarga Sang, terlihat Nyonya Sang meminta Masingkong untuk memberikan petunjuk bagi putranya yang sedang berlatih kungfu di luar. Namun setelah itu justru Nyonya Sang memperingati anaknya tersebut yang bernama Sang Bao agar berhati-hati dalam meradakan keterampilan bela diri keluarga mereka di saat berada di hadapan Masingkong, dikarenakan Masingkong ini merupakan musuh keluarga mereka. Sementara itu, Macun mengajak ayahnya untuk mengintip ke basement keluarga Sang yang ia intip sebelumnya bersama Ufei. Di sana terlihat dua papan target yang dijadikan sebagai sarana latihan. Kaget melihat papan target atas nama Widow dan Miao Renfeng, sehingga Masingkong mengajak putrinya tersebut untuk segera pergi dari sana.
Kemudian ia pun menceritakan dulunya yang pernah bertarung melawan Sang Min yang merupakan suami dari Nyonya Sang. Dan saat itu ia dikalahkan oleh Sang Min. Namun keesokan harinya Sang Min dibunuh oleh Widow. Lalu Widow pun dibunuh oleh Mioran Fong. Di tempat lain, terlihat Sang Bao telah memberikan sebuah surat kepada ibunya tersebut dengan memberitahukan jika militer kerajaan Qing akan segera datang ke tempat mereka untuk membantunya membunuh Ma Xingkong dan Miao Renfeng. Singkatnya, Nyonya Sang menyambut kedatangan pasukan militer kerajaan Qing yang dipimpin langsung oleh Fu Kang. Di sana Nyonya Sang memberitahukan bahwa Miao Renfeng akan tiba di kediamannya dalam waktu 3 hari ke depan. Dan singkatnya di malam harinya, terlihat Meron Fang berkesempatan bertemu dengan seorang master racun yang sangat ahli di dalam bidangnya bernama Yi Chen. Di sini Meron Fang menunjukkan sebuah sabut tangan dengan bekas noda darah, meminta Yi Chen melacak racun pada sabut tangan ini. Kemudian Meron Fang menceritakan kejadian 13 tahun yang lalu, saat ia dan Widow bertukar senjata untuk berduel. Ia pun berhasil melukai lengan Widow dengan golok milik Widow, yang seketika Widow pun langsung keracunan. Kemudian istri Widow yang panik mengelap darah suaminya dengan sabut tangannya, lalu menyedot racun tersebut, sehingga membuat kedua orang ini pun tewas seketika. Di sini Meron Fang mengatakan selama 13 tahun ia telah mencari berbagai ahli racun, namun belum bisa menemukan jawaban siapa orang yang telah menaruh racun di golok Widow tersebut. Tanpa menghiraukan cerita ini, Yi Chen pun memberikan jawaban jika ia pun tidak tahu siapa pemilik racun tersebut, yang membuat Meron Fang pun pergi dari sana tanpa pamit. Sementara itu, Paman Ping yang sebelumnya melacak keberadaan Yan Jin, ia pun mengajak Ku Fei untuk menyelinap ke markas perampok. Ia pun masuk ke sana dan mengambil kitab ilmu bela diri keluarga Hu dan Yan Jin yang sedang mabuk tertidur. Ia yang tidak bisa bela diri pun hanya bisa bertahan dari serangan anak buah Yan Jin. Bahkan ia pun terkena serangan anak panah dari Yan Jin yang membuatnya sekarat, sehingga kitab bela diri tersebut langsung diberikan kepada Hu Fei dengan memintanya untuk mempelajari semua ilmu kungfu sang ayah dari kitab itu dan melakukan pembalasan dendam di masa depannya. Paman Ping yang berpamitan mengatakan jika dulunya ia pernah berhutang nyawa terhadap ayah Hu Fei yang pernah menyelamatkannya. Dan singkatnya di pagi harinya, terlihat Hu Fei telah berhasil memberikan penguburan yang layak untuk sang paman. Dan ia pun menyembunyikan kitab bela diri itu ke sebuah akar pohon, dengan melanjutkan untuk kabur dari kejaran perampok tersebut yang akan menyusulnya. Hu Fei yang akhirnya terpojok di tepian jurang langsung meloncat ke dalam aliran sungai yang ada di bawahnya. Hu Fei yang hanyut di dalam sungai ini terlihat oleh Mioran Fong yang dalam perjalanannya mengembalikan kuda yang ia pinjam dari keluarga Sang. Saat tersadar, Hu Fei yang kaget ini sempat menyerang Mioran Fong. Hu Fei bisa menyimpan kebenciannya kepada Mioran Fong yang dianggap telah membunuh ayahnya tersebut. Dan Yan Jin yang mengawasi dari kejauhan dan ingin mengambil kembali kitab bela diri keluarga Hu tidak berani menampakkan dirinya kepada Mioran Fong. Di kediaman keluarga Sang, terlihat para petarung kuat telah sampai di sana. Setelah itu, Nyonya Sang memberikan hadiah masing-masing kepada mereka semua. Di sana, ia meminta permintaan khusus kepada salah satu pendekar tersebut bernama Chan Yu, yang merupakan tangan kanan dari Fu Kang. Nyonya Sang berharap kepada Chan Yu dapat membantunya berbicara kepada Fu Kang, agar putranya tersebut bisa mendapatkan kedudukan di ibu kota. Singkatnya, Mioran Fang pun telah tiba di kediaman keluarga Sang untuk mengembalikan kuda yang ia pinjam dan juga memberikan Hu Fei yang ia selamatkan. Dalam hal ini, Nyonya Sang membujuk Mioran Fang untuk menerima jamuan makanannya. Di saat masuk, Mioran Fang pun diperkenalkan dengan para pendekar yang bekerja di bawah komando Fu Kang. Kemudian Fu Kang yang terakhir memasuki jamuan itu lalu memperkenalkan dirinya dan mencoba membujuk Mioran Fang untuk mengabdi kepada kerajaan. Namun di sini Mioran Fang menolak tawaran tersebut. Fu Kang yang marah langsung keluar dari sana dan diikuti dengan Nyonya Sang. Di sini Nyonya Sang langsung protes kepada Chan Yu dengan merasa jika pengabdian mendiang suaminya yang setia kepada Fu Kang di masa lalu tidak diganjar dengan bayaran yang setimpal. Karena untuk saat ini, ia meminta Fu Kang dan pasukannya untuk membunuh Meron Feng saat ini juga. Namun di sini Chan Yu pun menegur keras Nyonya Sang yang mencoba untuk mengatur keputusan tuannya tersebut. Di sisi lain, Hu Fei yang terbangun dikejutkan oleh Yan Jin yang menyelinap ke sana. Ia dihajar dan diancam nyawanya untuk memberitahukan keberadaan kitab bela diri keluarga Hu. Hu Fei lalu berbohong dengan mengatakan jika ia menyembunyikan kitab itu di ruangan lain. Namun di tengah jalan ke sana, ia berhasil menyelinap kabur. Yan Jin yang mengajar sempat berpapasan dengan Nyonya Sang yang masih marah, yang ternyata kedua orang ini telah bekerja sama. Yang mana Nyonya Sang inilah yang memberikan informasi agar Yan Jin merampok kelompok Ma Xingkong sebelumnya. Sementara Nyonya Sang yang sangatlah murka kepada para pendekar yang ketakutan akan Mioran Feng. Dan di saat Chan Yu yang telah kembali ke sana langsung menantang Mioran Feng, sehingga terjadilah pertarungan. Semua petarung yang telah turun tangan itu memilih untuk mundur dan tidak ingin memprovokasi Mioran Feng lebih jauh lagi, yang dimana hal ini membuat Nyonya Sang yang mengawasi dari ruangan sebelah merasa sangatlah kecewa. Meskipun demikian, Nyonya Sang ternyata ada menduga hal seperti ini akan terjadi dan ia telah menyiapkan rencana cadangan. Seorang pesuruhnya lalu ia meminta untuk menarik perangkap pintu bajak jebakan tersebut yang menutup semua akses keluar dari ruangan jamuan makan itu.
Setelah itu Nyonya Sang pun meneriaki Meron Feng yang terkurung di dalam dengan mengakui jati dirinya sebagai istri dari Sang Min yang menuntut pembalasan dendam terhadap Meron Feng dan juga Ma Singgong. Kemudian ia pun menyalahkan Ma Singgong yang dulunya sempat bertarung melawan suaminya tersebut sehingga tenaga dalam suaminya yang terkuras dari duel itu bisa dikalahkan oleh Widow keesokan harinya. Bahkan ia juga mengungkapkan kekecewaannya kepada semua pendekar Fukang yang pengecut dan tidak berani membunuh Meron Feng. Kemudian di sini Nyonya Sang pun mengancam akan membakar mereka semua yang ada di dalam. Tak punya pilihan lain daripada mati di dalam. Sehingga semua pendekar ini pun mengeroyok dan mencoba mengambil nyawanya Meron Feng yang ditagih oleh Nyonya Sang. Di sisi lain, Hu Fei yang masih dikejar oleh Yang Jin hingga masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sana Hu Fei benar-benar terponjok dan menghadapi pertarungan hidup dan matinya. Dalam keadaan terdesak itu, Hu Fei pun mengingat-ingat kembali kitab ilmu bela diri yang pernah dipelajarinya dan mulai mengembalikan keadaan. Terlihat Hu Fei yang berhasil menghabisi Yan Jin melihat Meron Feng dan para pendekar lainnya yang telah terkurung di sebuah ruangan. Tak ingin Meron Feng tewas di tangan orang lain kecuali dirinya sendiri, Hu Fei pun dengan nekat bertarung dengan para pendekar di depannya agar ia bisa menyelamatkan Meron Feng tersebut. Setelah melewati pertarungan itu, ia pun melihat mekanisme tuas perangkat pintu baja di dalam sebuah ruangan dan segera menariknya. Setelah pintu baja itu terbuka, terlihat Meron Feng dan yang lainnya keluar. Sementara Ma Singgong yang tidak berhati-hati seketika ditusuk oleh Nyonya Sang yang tertawa puas. Dan singkatnya keesokan harinya, terlihat Hu Fei yang berada di tengah hutan mengambil kembali kitab bela diri yang ia sembunyikan. Dan berjanji setelah ia menguasai semua bela diri ayahnya, ia akan membunuh Meron Feng secara terang-terangan. Sejak hari itu, Hu Fei berlatih keras sesuai dengan petunjuk kitab bela diri ayahnya tersebut. Sehingga tak terasa waktu 4 tahun telah berlalu dan Hu Fei yang tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Di saat itu Meron Feng sedang mengunjungi penginapan patung yang merupakan tempat pertama kalinya ia bertemu dengan sahabatnya yaitu Widow. Dengan bersamaan ia pun melihat seorang pejabat daerah yang tiba ke sana bersama putrinya yang bernama Nanlan. Pejabat Nan yang dalam perjalanannya menuju ke ibu kota untuk memberikan hadiah persembahan kepada kaisar ini meminta anak buahnya untuk mengusir para tamu yang duduk di dalam. Terlihat Meron Feng dengan tenangnya pindah ke meja belakang membiarkan meja depan ditempati pejabat Nan dan seorang temannya yang bernama Jiang. Barang yang ingin dipersembahkan pejabat Nan kepada kaisar ini ternyata adalah sebuah golok sabit yang katanya sangatlah tajam. Kemudian dua tamu lainnya, penduduk sipil yang sebenarnya merupakan komplotan dari Jiang, meremehkan golok sabit tersebut dengan mengatakan jika golok yang mereka bawa jauh lebih tajam. Dan Jiang yang berpura-pura mau membela pejabat Nan dengan lancangnya mencabut golok sabit tersebut untuk mematahkan golok lawan yang terlihat biasa saja. Lalu secara tiba-tiba golok itu kembali melesat dan memutuskan leher pejabat Nan. Terlihat Jiang dan semua pengunjung yang ternyata merupakan komplotannya berhasil menodong Meron Feng dan para prajurit yang dibawa oleh pejabat Nan. Singkatnya Meron Feng bertindak dan melumpuhkan semua perampok yang ada di hadapannya itu. Namun ia sempat tertembak oleh panah beracun yang dilepaskan oleh Jiang yang seketika badannya pun menjadi berat. Namun ia masih sanggup menebas Jiang yang membuatnya tewas di tempat. Terlihat Nan yang sebelumnya telah tersadar mencoba menolong Meron Feng menghisap keluar racun itu yang seketika memori masa lalunya terhadap istri Widow yang ikutan menyedot pun muncul di dalam pikirannya tersebut sehingga ia pun mencegah Nan untuk melakukan hal itu. Seiring dengan itu tiba-tiba Meron Feng mendapatkan serangan lanjutan dalam kondisinya yang masih keracunan. Meron Feng pun harus berjuang keras sambil melindungi Nan dan pada akhirnya Meron Feng pun berhasil membawa Nan kabur dari sana. Setelah berada di dalam goa, ia pun memberitahukan jika goa ini adalah goa tempat peristirahatan sahabatnya tersebut yang merupakan makam bagi Widow dan istri Widow. Sementara di istana kerajaan, terlihat Kaisar Qianlong sedang dalam kondisi hati yang buruk karena golok yang seharusnya dipersembahkan kepadanya telah dirampok. Ia pun mengusir semua pejabatnya yang dinilai tidak bisa apa-apa dikarenakan negerinya ini masih belum terhindar dari malapetaka bencana maupun gerakan pemberontakan dari para pendekar. Singkatnya beberapa hari setelah itu, Fukang kembali menemui Kaisar Qianlong dan menyarankan untuk mengadakan turnamen bela diri untuk memilih ketua dunia persilatan. Sang baginda memuji ide berlian tersebut untuk membiarkan para pendekar yang meresahkan ini agar saling bunuh membunuh dalam ajang turnamen tersebut. Dengan segera, kabar turnamen bela diri itu pun tiba ke kuping ketua Sekte Naga Langit yang bernama Quinong dengan tepat menganalisa motif kerajaan di balik kompetisi tersebut. Sementara itu, Hu Fei menuju ke kota Fosan yang merupakan kampung halaman bagi Paman Ping dan 5 tahun telah berlalu sejak kematian Paman Ping. Di perbatasan kota itu, Hu Fei pun menegur Paman Ping dan berjanji jika ia akan mencari Meron Feng untuk menuntaskan dendam kedua orang tuanya tersebut.
Sempat beristirahat sebentar di sana, ia pun melihat seorang gadis penunggang kuda yang bernama Yuanzi dan berasal dari sekte Tianshan. Dengan tercipratnya lumpur, Hufei yang emosi pun mengacu kudanya untuk mengejar. Namun sayangnya keterampilan berkuda Hufei tidak sebagus Yuanzi, sehingga harus terjatuh di tengah pengejarannya tersebut. Namun bagaimanapun juga Hufei berhasil menyusul Yuanzi ke sebuah pancuran air terjun. Dan Yuanzi yang menyadari jika ia telah diintip pun memberikannya pelajaran. Terlihat Hufei yang membela diri kalau ia sebelumnya terkena cipratan lumpur dari kuda Yuanzi. Tapi di sini Hufei justru terkena serangan balik yang membuat perbekalannya dibawa pergi oleh Yuanzi. Yang meminta Hufei untuk mencarinya ke kota Fosan. Dalam keadaan setengah telanjang, Hufei pun mengendap-endap dan berhasil mencuri baju bekas dari orang-orangan jerami. Sesampainya di kota dengan tampilannya yang seperti pengemis, Hufei yang kelaparan pun harus berebut makanan sisa dengan para pengemis di kota tersebut. Susah payah mendapatkan sepotong bakpao, dan pada akhirnya bakpao itu ia relakan untuk kedua anak pengemis yang kelaparan. Sementara itu Yuanzi yang mengambil perbekalan Hufei, menghambur-hamburkan uang Hufei untuk mentraktir para pengunjung di kedai tersebut. Ia sempat melihat buku pedoman kungfu milik Hufei yang ia kembalikan ke dalam tas itu. Lalu ia pun mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang kejadian miris yang menimpa keluarga Song. Di saat itu terlihat seorang kepala pengurus keluarga Feng telah menuduh Tuan Song dan istrinya yang telah mencuri angsa dari keluarga Feng. Sementara kedua pasangan suami istri ini mengaku telah difitnah. Kemudian Tuan Muda keluarga Feng bernama Feng Yi menemui Bupati secara empat mata dan memaksa untuk membuat Tuan Song mengaku telah mencuri angsa milik keluarganya. Kemudian Bupati yang tertekan oleh keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota ini pun tak punya pilihan lain selain memberikan hukuman bagi Tuan Song dengan memaksa Tuan Song untuk mengakui perbuatannya tersebut yang tadi lakukannya itu. Untuk membuktikan tidak bersalahan keluarganya, Nyonya Zong membawa kedua anaknya ke depan kuil dewa untuk bersumpah. Depresi akan hal ini, Nyonya Zong mencabut sebuah pedang dari penonton dan langsung menghunuskan pedang itu ke anaknya. Yuanzi yang penasaran dengan kasus ini, ia pun mencari tahu kepada sesama pengunjung kedai tersebut. Kedua pengunjung itu memberitahukan keluarga Feng yang sangat berkuasa di kota Fosan ini, yang dimana hampir keseluruhan bisnis yang berjalan di kota ini semuanya adalah milik keluarga Feng. Lalu orang itu pun menceritakan awal permasalahannya tersebut, yang ternyata keluarga Feng saat itu mengincar dan ingin membeli lahan pertanian yang digarap oleh Tuan Song. Namun Tuan Song yang tidak mau menjual lahannya, dia pun difitnah telah mencuri angsa keluarga Feng. Sementara saat ini Nyonya Song yang depresi akan masalah tersebut langsung mengambil usus salah satu anaknya itu untuk membuktikan ketidaksalahan mereka. Ia pun memperlihatkan daging siput dari isi usus anaknya, menandakan apa yang dimakan anaknya adalah siput dan bukanlah angsa. Namun kepala pengurus keluarga Feng malah memfitnah anak dari Tuan Song yang satu lagi yang telah memakan angsa curian tersebut. Anak kecil yang kabur ketakutan dikejar oleh mereka, dan beruntungnya ada Hufei yang menyelamatkan anak itu. Tanpa janji pada akhirnya Hufei dan Yuanzi pun datang ke tempat tersebut untuk menolong Nyonya Song dan anaknya. Setelah itu Hufei dan Yuanzi lalu sepakat untuk menghancurkan semua bisnis keluarga Feng agar memancing Tuan Besar Feng keluar dari persembunyiannya tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua pun memberontak sebuah kedai yang dikelola oleh keluarga Feng. Bahkan tidak hanya itu, mereka berdua datang ke sebuah pegadaian milik keluarga Feng dan kembali memberontak dengan meminta uang sebesar 1000 tael perak untuk mereka. Melanjutkan misinya, mereka berdua pun kembali ke tempat perjudian yang telah dikelola oleh keluarga Feng. Mereka berdua pun memasang 1000 tael perak ini untuk taruhan atas permainan tersebut, dan seketika mereka pun berhasil memenangkan permainan ini. Dan hal ini pun pada akhirnya sampai ke telinga Tuan Feng Yi, yang merupakan tuan muda dari keluarga Feng. Singkatnya Feng Yi tiba di sana dan langsung bermain dengan mereka. Namun permainan tersebut dimenangkan oleh Yuanzi. Hal tersebut tak terima akan kekalahannya dan ingin berbuat curang, yang membuat dirinya terkena serangan dari Hufei. Kemudian Hufei pun dibawa ke kuil dewa, tempat Nyonya Song memotong usus anaknya, bertepatan dengan datangnya kepala pengurus keluarga Feng beserta anak buahnya. Setelah menyelesaikan pertarungan tersebut, kepala pengurus keluarga Feng hanya bisa memohon ampun. Tak lama kemudian tuan besar keluarga Feng bernama Feng Tian datang dan memperkenalkan dirinya, yang ternyata Feng Tian ini memiliki sifat baik dan terbalik dengan putranya, yang di saat itu ia sangat marah besar kepada putranya tersebut dan juga kepada kepala pengurus keluarga Feng. Ia pun meminta maaf kepada semua orang-orang terutama keluarga Song karena putranya tersebut telah memfitnah dan menindas Tuan Song hingga salah satu putra Tuan Song terbunuh. Ia lalu memerintahkan agar Tuan Song kembali untuk diberikan keadilan. Dan sampailah Tuan Song di sana, hingga Feng Tian pun berlutut di depan Tuan Song dan meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan putranya ini. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan agar putranya tersebut disidang atas kejahatannya. Untuk sementara putranya akan ditangkap dan dikurung di dalam penjara. Sementara Hufei bisa berdamai dengan Feng Tian yang dirasanya telah memberikan keadilan bagi keluarga Song, namun tidak dengan Yuanzi.
Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Nan Lan yang sudah menjadi istri dari Miao Renfeng dan melahirkan seorang bayi. Kehidupan tenang dan harmonis mereka ini tidak berlangsung lama karena Miao Renfeng memberitahukan dirinya yang akan berpergian kembali untuk menyelidiki racun yang dulunya mencelakai Widow. Saat itu pula Miao Renfeng dikunjungi saudara baiknya bernama Tian Guinong yang membawakan hadiah atas kelahiran anak Miao Renfeng. Setelah mengetahui jika Miao Renfeng akan berpergian meninggalkan anak dan istri, Tian Guinong menyarankan anak dan istrinya itu dititipkan kepadanya untuk dijaga mengingat banyaknya musuh yang mengancam keselamatan istri dan anaknya Miao Renfeng tersebut. Yang pada akhirnya Miao Renfeng pun pergi meninggalkan istrinya untuk dijaga oleh Tian Guinong. Sementara saat ini Hu Fei telah tinggal bersama Tuan Zhong yang sangat berterima kasih kepadanya. Setelah itu putra dari Tuan Zhong ini meminta kepada Hu Fei untuk mengajarinya bela diri supaya besarnya nanti ia bisa menggunakan kungfu untuk melindungi orang tuanya. Di tempat lain, Feng Yi yang dikurung di dalam selnya pada akhirnya dikunjungi oleh ayahnya yang menenangkannya. Sang ayah mengatakan kepada anak tersebut bahwa terhadap orang lemah mereka bisa menindas dengan kekuatan. Namun jika berhadapan dengan orang kuat seperti Hu Fei dan Yuan Zi, maka mereka haruslah bertindak cerdik dan sabar. Sehingga sebuah surat undangan jamuan makan pun dikirimkan oleh Feng Tian kepada Hu Fei dan Feng Tian yang menjamu mereka. Bahkan berkali-kali Feng Tian meminta maaf, juga memberikan hadiah sejumlah uang untuk Tuan Zhong. Sementara itu Yuan Zi yang kembali ke markas sekte Tiansan tiba-tiba saja diserang oleh seorang biksu bernama Bai Xiao. Yang ternyata Bai Xiao ini merupakan guru Yuan Zi sekaligus ketua sekte Tiansan. Sang guru menasehati agar Yuan Zi tidak membunuh orang itu dikarenakan di dalam darah Yuan Zi juga mengalir darah orang itu. Orang yang dimaksud oleh gurunya ini adalah Feng Tian. Kemudian dalam langkahnya yang seorang diri menelusuri jalanan malam, Yuan Zi mengingat kembali cerita ibunya yang bekerja sebagai pelayan di kediaman keluarga Feng, yang dimana ibunya Yuan Zi tersebut diperkosa oleh Feng Tian. Dan setelah itu ibu Yuan Zi diusir dari keluarga Feng dan dituduh sebagai wanita penggoda tuan besar. Sementara di tempat lain, Tuan Zhong yang mabuk dan tak sadarkan diri, yang seketika di sana Hu Fei diajak bersulang untuk yang terakhir kalinya dengan Feng Tian, yang dimana di dalam arak tersebut terdapat racun. Kemudian Feng Tian mengajak Hu Fei untuk melihat koleksi papan nama semua musuh-musuhnya, yang di saat itulah Hu Fei seketika berkunang-kunang dan tak sadarkan diri. Singkatnya di saat Hu Fei terbangun seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh noda darah. Juga Tuan Zhong dan putranya telah tewas di sampingnya, yang seketika itu pula prajurit pemerintah menerobos masuk dan menangkapnya. Sementara itu di markas sekte Naga Langit, Nan Lan yang dititipkan ke sana tidak berselera makan karena putrinya yang rewel terus-terusan menangis. Tian Guinong yang memeriksa ke sana mencoba untuk menggendong dan menenangkan bayi tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang pamit dari sana untuk menemui anak buahnya bernama Tao yang memberikan laporan mengenai Miao Renfeng, yang ternyata secara diam-diam Tian Guinong mengurus orang untuk mengawasi gerak-gerik Miao Renfeng yang sedang menyelidiki kematian Widow. Sedangkan di kota Fosan, terlihat Hu Fei yang sedang diadili di depan bupati dengan mulutnya yang tersumpal batang kayu. Yang saat ini Hu Fei telah difitnah bahwasanya ia telah membunuh Tuan Zhong dan putranya dikarenakan perselisihan berebut uang yang diberikan oleh Feng Tian. Untuk itu Hu Fei yang tidak bisa membela diri ini dihukum dengan hukuman mati. Yang singkatnya Hu Fei yang terbangun di dalam sel, ia telah merasakan kesakitan yang luar biasa karena kakinya yang telah patah. Setelah itu datanglah kepala sipil yang sombong dan di mana Hu Fei yang berpura-pura ingin memberitahukan keberadaan Yuan Zi yang tiba-tiba menggigit daun telinga kepala sipil tersebut. Sementara Nan Lan yang mulai resah dengan Miao Renfeng yang masih belum kembali dan juga belum mendapatkan kabar darinya meminta Tian Guinong untuk mencari tahu tentang kabar suaminya tersebut. Bertepatan itu Tao tiba-tiba saja datang mencari Tian Guinong dengan ekspresi wajah yang panik. Ia pun mengajak sang ketua untuk berbicara berdua di depan sana di balik batu. Sementara Nan Lan yang penasaran mencoba untuk mengupingnya. Di sana Tao memberitahukan kabar kalau Miao Renfeng telah tewas di tangan salah satu pendekar yang membuat Nan Lan mendengarnya pun seketika pingsan di tempat. Di kota Fosan, beberapa hari telah terlewati, akan tetapi masih saja Yuan Zi yang diharapkan muncul tidak kunjung menyelamatkan Hu Fei. Kepala sipil yang telinganya tergigit itu membawakan kantong penutup kepala sambil mengatakan jika esok hari Hu Fei akan tewas digantung. Bahkan Feng Yi yang berkunjung ke sana juga menghina Hu Fei sambil memperingatinya jika esok adalah hari terakhirnya. Singkatnya hari eksekusi pun telah tiba, yang dimana penonton pun berkumpul untuk menyaksikan jalannya penghukuman tersebut. Yang pada akhirnya Hu Fei pun digotong ke atas panggung dipasangkan tali dan eksekusi gantung pun langsung dilakukan. Namun seketika sebuah plakat petugas penjara jatuh dan seketika penutup kepala dibuka yang ternyata itu bukanlah Hu Fei melainkan kepala sipil penjara. Terlihat Feng Tian sangat marah besar terhadap bupati yang juga sama kagetnya dan mengaku jika ia pun tidak tahu menahu tentang kejadian ini.
yang ternyata sebelumnya Yuan Zi telah menyelinap ke dalam penjara dengan memaki Hu Fei yang tidak percaya dengan perkataannya yang sebelumnya, karena Hu Fei yang waktu itu terlalu polos termakan oleh rencana Feng Tian yang berpura-pura baik. Yang seketika itulah Hu Fei yang pingsan, lalu Yuan Zi melumpuhkan kepala sipil penjara dan menukarnya dengan tubuh Hu Fei. Hu Fei yang diselamatkan dalam kondisi tak sadarkan diri dirawat oleh Yuan Zi di sekitaran air terjun. Di sana kebetulan ada tabib Su yang sedang melintas. Seorang tabib yang merawat Nyazong ini memberitahukan kepada Hu Fei dan Yuan Zi jika mereka berdua telah menjadi buronan, dengan memperingati mereka yang tidak aman di sini dan bersedia untuk membantu mereka bersembunyi. Sementara itu Nandan yang pulih dari depresinya mendengar kabar kematian sang suami hanya bisa terbaring sakit dan meratapi nasibnya. Yan Guinong yang sangat perhatian mengatakan jika Nandan selamanya bisa tinggal di kediamannya tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat Yan Guinong pun mulai mendekati Nandan. Bahkan ia belajar musik dan juga belajar melukis hanya untuk menyenangkan wanita tersebut. Di tempat lain, terlihat Feng Tian dan putranya yang ketakutan dengan pembalasan Hu Fei, lalu kembali berencana untuk menangkap Nyonya Song untuk dijadikan sebagai umpan agar memancing kedua buronan ini keluar. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap Tabib Su yang saat itu sedang mengumpulkan tanaman herba. Sementara itu Hu Fei mendapatkan perawatan dari Wan Zi yang mengikatkan kakinya dengan penyangga bambu. Di kota Fosan, terlihat Tabib Su dan Nyonya Zong dijadikan sandera untuk memaksa Hu Fei dan Yuan Zi keluar agar menyelamatkan kedua orang ini. Dari kejauhan Yuan Zi sudah mengawasi para petarung yang disiapkan untuk meringkusnya. Setelah mempelajari keadaan, Yuan Zi pun langsung menyerang dengan cambuknya untuk menyelamatkan Tabib Su. Namun dikarenakan prajurit yang terus berdatangan, Yuan Zi hanya mampu menyelamatkan Tabib Su seorang dan meninggalkan Nyonya Zong sendirian di sana. Di malam harinya, Yuan Zi yang membawa Tabib Su pulang ke tempat persembunyian mereka disambut oleh Hu Fei yang mempelajari apa yang telah terjadi. Lalu Yuan Zi pun berinisiatif meminta Hu Fei bersama Tabib Su agar pergi ke Sekte Wei untuk mendapatkan pengobatan lanjutan terhadap kaki Hu Fei agar tidak menjadi cacat. Kemudian Yuan Zi memberikan sebuah batu giok, dan jika Hu Fei menunjukkan batu giok ini kepada ketua Sekte Wei, maka Hu Fei pasti akan dibantu. Keesokan harinya di dalam perjalanannya, Tabib Su sempat keceplosan dengan mengatakan jika Yuan Zi terlihatnya akan melakukan sesuatu hal. Dengan curiga, dia pasti akan menyerang markas keluarga Feng sendirian. Mendengar hal itu, Hu Fei yang tidak ingin Yuan Zi terburu, ia pun langsung kembali menuju keluarga Feng. Di tengah-tengah kota, benar saja Yuan Zi datang kembali untuk menyelamatkan Nyonya Song. Ia pun menerobos ke kantor bupati, lalu bupati yang ia tangkap dijadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan Nyonya Song. Namun sayangnya Yuan Zi salah memperhitungkan, karena selain betapa banyaknya petarung bayaran keluarga Feng yang menjaga di sana, Feng Yi juga menolak bertukar sandera. Baginya bupati itu bukanlah siapa-siapa dan tidak berguna, yang pada akhirnya Yuan Zi harus menghadapi para petarung bayaran yang lumayan tangguh tersebut. Sementara Hu Fei telah tiba di gerbang kota, namun di tengah jalannya dihadang oleh sejumlah petarung pembayaran yang lain. Dengan kakinya yang masih pincang, Hu Fei pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun setelah itu ia dihalangi oleh para penduduk Fosan, yang ternyata para penduduk ini dipaksa dan diancam oleh Feng Tian untuk mencegah Hu Fei lewat dari sana. Mereka pun memohon agar Hu Fei tidak melintas jalan ini, atau rumah-rumah mereka nantinya akan dibakar oleh Feng Tian. Terlihat Hu Fei yang tak berdaya menghadapi para penduduk tersebut, mendapati petarung bayaran yang tiba-tiba kembali menyerangnya dengan anak panah. Hu Fei yang sangat marah melihat betapa banyaknya korban tak bersalah, dan pada akhirnya Hu Fei pun berhasil menembus semua petarung bayaran yang menghalanginya tersebut. Setelah itu ia pun bergabung dengan Yuan Zi yang memakinya bodoh karena telah kembali dengan kondisi kaki seperti ini. Walaupun mereka berdua ini telah mendapatkan beberapa luka dari para musuhnya, namun kerjasama kedua orang ini pada akhirnya berhasil mengalahkan semua petarung bayaran keluarga Feng tersebut. Akan tetapi Feng Tian dan putranya tersebut tidak kehabisan akal untuk membunuh kedua pendekar ini, yang seketika ia pun memberikan perintah kepada para penduduk untuk menyerang Hu Fei dan Yuan Zi. Dengan iming-iming akan diberikan ribuan tai perak dan emas yang langsung diberikan kepada para penduduk di saat itu juga. Di tengah-tengah itu seorang anak kecil yang diselamatkan oleh Hu Fei sebelumnya naik ke atas panggung untuk membela Hu Fei dan Yuan Zi. Yang seketika itu pula para penduduk pun mulai lebih berani untuk menyuarakan tantangan mereka terhadap aksi semena-mena keluarga Feng. Yang saat itu Nyonya Zong yang terbangun dari pingsannya mengira anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Sementara Feng Yi yang marah besar melihat para penduduk yang mulai bersatu, langsung mengambil busur dan menembakkan panah ke arah mereka, yang membuat Nyonya Zong seketika tewas di sana. Dengan tewasnya Nyonya Song, Feng Tian pun memberitahukan kalau putranya ini telah melakukan kesalahan besar. Terlihat amarah para penduduk pun tak tertahankan lagi, dan mereka pun mulai mengangkat senjata dengan agresif menyerang keluarga Feng, yang pada akhirnya Feng Tian dan putranya pun melarikan diri dari kota Fosan, dengan menyadari jika mereka yang tidak bisa lagi hidup di sini, dengan merelakan semua harta mereka di kota tersebut. Yuan Zi sementara itu meneteskan air matanya untuk Hu Fei yang terluka parah.
Dan pada akhirnya kedua pahlawan yang telah mengusir keluarga Feng di kota Fushan ini langsung diantar pergi oleh para penduduk yang mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua yang saat ini Yuan Shi membawa Hu Fei ke Sekte Wei untuk diobati. Sementara di markas Sekte Wei, mereka sedang berduka atas kematian sang ketua. Di luaran kediaman itu, terlihat Sang Bao yang merupakan anak dari Nyonya Sang entah kenapa sekarang memakai topeng. Bersama dengan pejabat yang dipanggil Tuan Yu ini, sedang bertamu ke Sekte ini. Saat murid Sekte Wei menyambut mereka, Sang Bao dan Tuan Yu menyampaikan kabar akan diadakannya turnamen bela diri yang digelar oleh Panglima Fukang dalam waktu 3 bulan ke depan. Lalu Sang Bao menyarankan para murid perguruan ini untuk segera memilih ketua baru agar bisa berkompetisi dalam turnamen yang akan segera berlangsung. Dengan bersama Yuan Shi pada akhirnya berhasil membawa Hu Fei tiba di kaki gunung ke Sekte Wei, lalu membawa Hu Fei menaiki tangga itu dengan satu langkah demi satu langkah. Yang singkatnya telah tiba sampai di atas dengan kondisi yang sangatlah lelah. Seketika ia pun mengaku jika ia sangat mengenal sang ketua Sekte Wei dan ingin menemuinya. Namun para penjaga tersebut memberitahukan berita duka kepada Yuan Shi jika sang ketua telah meninggal. Kaget akan berita tersebut dan tidak diizinkan masuk ke sana. Yuan Shi pun beralasan ingin memberikan penghormatan terakhir kepada sang ketua Sekte Wei. Di dalam sana, terlihat para murid senior sedang melakukan pertandingan untuk memperebutkan posisi ketua Sekte Wei selanjutnya. Namun dalam pertarungan tersebut, Yuan Shi datang dan masuk ke dalam arena untuk membubarkan pertarungan itu. Di sini Yuan Shi pun langsung ke altar sang ketua, sambil menyindir ketiga murid yang tidak berbakti, yang sedang berebut posisi di tengah-tengah prosesi upacara kematian sang ketua. Kemudian Yuan Shi mengatakan kalau sebenarnya ia juga adalah murid dari ketua Sekte Wei, dan mengerti akan bela diri dari sekte tersebut. Maka dari itu ia pun berhak untuk merebut posisi ketua dengan ketiga murid lainnya, yang pada akhirnya Yuan Shi pun memenangkan pertarungan ini. Namun paman guru yang bernama Liu Zhen pun datang ke sana, yang tidak terima akan adanya orang asing yang tiba-tiba muncul begitu saja dan ingin berebut posisi ketua. Sehingga paman Liu Zhen ini menguji pengetahuan Yuan Shi dengan menguji kebenaran apakah Yuan Shi ini adalah benar-benar murid dari mendiang adiknya tersebut. Sehingga mereka pun bertarung dengan berpijak di atas mangkok, dan apabila mangkok itu pecah ataupun kaki mereka turun dari mangkok tersebut, maka orang itu dinyatakan kalah. Setelah pertukaran jurus yang cukup panjang, kemudian Yuan Shi memperlihatkan batu giok yang dulunya diberikan ketua kepadanya, dan paman Liu Zhen pun mengalah darinya dengan menyambutnya sebagai ketua baru Sekte Wei. Di sini paman Liu Zhen mengatakan jika dulunya adiknya yang merupakan mendiang ketua pernah memberitahukan telah menerima seorang murid berbakat, yang dimana murid itu diberikan sebuah giok kesayangannya, dan sekarang pada akhirnya ia pun tahu kalau murid yang dimaksud adalah Yuan Shi. Sementara di tempat lain, terlihat setelah mendapatkan kabar kematian Miren Feng, hubungan antara Nanlan dan Tian Guilong semakin dekat seiring berjalannya waktu. Benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka ini dikagetkan dengan kepulangan dari Miren Feng dengan membawa istrinya pulang ke rumah. Namun Miren Feng ini tidak mempertanyakan apapun kepada Nanlan tentang hubungannya dengan Tian Guilong. Bahkan dalam satu kesempatan tersebut, Nanlan mengungkapkan isi hatinya jika selama ini ia mendapatkan sebuah kabar jika Miren Feng telah mati. Di lain sisi, paman guru menceritakan kepada Yuan Shi tentang ketiga keponakan muridnya yang kurang dalam kungfunya. Maka dari itu ia meminta Yuan Shi menjabat posisi ketua sekte untuk sementara waktu. Meskipun Yuan Shi tidak menginginkannya, namun ia meyakinkan dan meminta tolong untuk menunggu ponakan ketiganya tersebut meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Maka setelah itu Yuan Shi boleh mundur dari jabatan ketua sekte ini. Tak lama kemudian Sang Bao dan Tuan He menemui Yuan Shi dan menyerahkan undangan turnamen bela diri yang diselenggarakan oleh kerajaan. Undangan itu bukan hanya ditolak oleh Yuan Shi, namun Yuan Shi juga meminta kedua orang ini untuk mengembalikan dua pusaka milik Sekte Wei yang mereka terima dari murid pertama dan murid kedua sebelumnya. Lalu kedua orang ini pun diusir pergi dari sekte tersebut. Sementara di istana, Fukang memberitahukan kesulitannya untuk membuat para perguruan bela diri menerima undangan turnamen. Ia pun menduga banyak perguruan yang enggan berpartisipasi, dikarenakan banyak dari mereka yang berasosiasi dengan perkumpulan perguruan kungfu. Kemudian Sang Kaisar mengingatkannya selain membuat para bela diri saling membunuh, tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk merekrut para bela diri agar bekerja kepada kerajaan. Tian Guilong sementara itu melakukan perjalanan ke rumah Miren Feng, namun di sini Tao memperingati tuannya yang kemungkinan akan dibunuh oleh Miren Feng karena telah mendekati Nanlan. Yang seketika Tian Guilong memarahi Tao karena dialah yang menyebarkan kabar yang tidak benar tentang kematian Miren Feng sebelumnya.
Tiba di sana Tian Guidong dibuat panik oleh Nan Lan yang memberitahukannya jika bayinya yang sedang demam. Sementara Mirun Feng sedang tidak ada di rumah. Melihat Tian Guidong yang begitu perhatian dan menyayangi putrinya tersebut, Nan Lan pun semakin tersentuh atas kebaikan Tian Guidong selama ini. Kedatangan Tian Guidong rupanya hanya untuk mengantarkan barang-barang Nan Lan yang tertinggal di kediaman Sekte Naga Langit. Kemudian Nan Lan pun meminta agar Tian Guidong tidak mencarinya lagi dan melupakan apa yang telah terjadi pada mereka selama ini. Namun saat Tian Guidong akan beranjak pergi, tiba-tiba saja putrinya Nan Lan memanggil ayah di hadapan Tian Guidong. Dengan membaca surat perpisahan dari Nan Lan yang meninggalkannya, Mirun Feng pun segera bergas memacu kudanya untuk mengejar. Kemudian Tian Guidong yang terkejar pun turun dari kereta kudanya untuk menemui Mirun Feng yang hanya terdiam dan mengancungkan pedangnya. Tak mampu menjelaskan permasalahan perasaan yang rumit ini, Tian Guidong memasrahkan nyawanya untuk diambil Mirun Feng yang bersiap menusuknya tersebut. Namun Nan Lan yang maju menumpahkan perasaan terpendamnya selama ini, yang intinya Nan Lan merasa Mirun Feng lebih mementingkan teman dan dunia persilatannya ketimbang dirinya dan keluarganya. Sementara di tempat lain, terlihat kaki Hufei pada akhirnya mendapatkan pengobatan dengan obat pusaka dari Sekte Wei. Sedangkan Mirun Feng yang mengikuti Nan Lan hingga tiba di kediaman Tian Guidong, terlihat murid-murid Sekte Naga Langit yang panik mencoba untuk menghentikan Mirun Feng yang tidak mencabut pedangnya berjalan masuk ke dalam. Dengan di hadapan Nan Lan, Mirun Feng pun berjanji jika ia tidak akan mengganggunya lagi. Namun ia hanya ingin mengambil putrinya tersebut dan langsung pergi dari sana. Dengan bersamaan Hufei yang tersadar melihat Yuan Zi yang tertidur di sampingnya dan langsung beranjak pergi dari sana setelah terbangun dari tidurnya. Terlihat paman Liu Zhen yang datang ke sana langsung menceritakan betapa besarnya pengorbanan Yuan Zi membawa Hufei naik ke puncak gunung Sekte Wei yang mendaki ribuan anak tangga sambil menyeret Hufei hingga lutut dan kakinya terluka. Di lain sisi, Tao memberitahukan sang ketua mengenai turnamen bela diri yang diadakan kerajaan dan sampai sekarang Sekte Naga Langit mereka belum juga mendapatkan undangan sehingga mereka yang tidak mendapatkan undangan memutuskan untuk pergi ke ibu kota supaya bisa bertemu dengan Fu Gang. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hufei yang mulai pulih dari patah tulangnya pergi ke depan gerbang untuk memeriksa anak tangga yang didaki Yuan Zi saat membawanya ke sini. Ia pun merasa terharu atas pengorbanan yang Yuan Zi berikan kepadanya. Yuan Zi yang menemuinya di sana. Hufei yang cemas menanyakan lutut Yuan Zi dan mengucapkan terima kasih. Dengan bersamaan seketika itu juga terjadi kebakaran di kebun budidaya bunga milik Sekte Wei. Dan terlihat paman Liu Zhen sangat terkejut ketika diberitahukan kalau keponakan keduanya yang telah membakar kebun tersebut dan kabur dari sekte ini. Bahkan Yuan Zi yang bersedih atas terbakar habisnya semua bunga tersebut yang merupakan obat untuk patah tulang. Sehingga kemungkinan Hufei tidak akan mendapatkan ramuan itu kembali. Hufei yang mencoba menghiburnya mengatakan tak apa-apa kalau kakinya menjadi cacat. Akan tetapi hal ini justru membuat Yuan Zi menjadi marah. Di malam harinya, Yuan Zi mencoba memeriksa kebun yang terbakar tersebut berharap bisa menemukan bunga yang tersisa. Yuan Zi yang pasrah dan bisa menerima kenyataan pahit itu. Secara tiba-tiba salah satu murid ketiga menemukan satu pot pohon yang tersisa yang telah sejak lama ada di kamar mendiang gurunya. Lalu paman Liu Zhen memberitahukan jam mekar bunga itu. Kemudian Yuan Zi yang begitu terobsesi untuk menyembuhkan kaki Hufei pun berdiam seorang diri untuk menunggu bunga tersebut mekar. Setelah menunggu semalaman, yang pada akhirnya bunga itu pun mekar dan siap diekstrak untuk memulihkan kaki Hufei. Di tempat lain, Tian Guidong yang tiba ke ibu kota mencoba untuk berkenalan dengan para pejabat di sana agar bisa bertemu dengan Fu Gang. Usahanya itu pun berhasil membuatnya bertemu dengan Fu Gang yang tidak terlalu memandang dirinya. Malah Fu Gang lebih tertarik untuk memilih Mirun Feng untuk bekerja kepadanya. Sehingga Tian Guidong pun diberikan misi agar membujuk Mirun Feng bekerja kepada kerajaan. Sementara itu Fei yang boleh dikatakan sudah hampir sembuh bersama dengan Yuan Zi keduanya pun pamit untuk meninggalkan perguruan Sekte Wei dan untuk berbalas jasa Fei memaksa untuk menggendong Yuan Zi menuruni anak tangganya. Di tempat lain, Feng Tian yang masih hidup dalam pelariannya bersama putranya yang manja, mengaku tak kuat berjalan lagi. Feng Yi yang sangat disayang itu bahkan digendong oleh ayahnya. Dan tak jauh dari sana, tiba-tiba kedua orang ini dicegat oleh para perampok gunung yang menondongkan senjata. Namun saat kepala perampok yang bernama Liao Zhao ini membuka penutup wajahnya, justru Feng Tian pun tertawa kegirangan, dikarenakan bertemu kembali dengan kawan lamanya. Setelah itu Feng Tian dan putranya dibawa ke markasnya Liao Zhao dan dijamu di sana. Untuk berterima kasih Feng Tian pun memberikan satu peti besar tahil perak untuk dibagi-bagikan kepada para pengikut tamannya tersebut.
Putranya pun bertanya kenapa ayahnya harus sampai seloyal ini, padahal sisa harta mereka sudah tidak begitu banyak. Sang ayah menjelaskan jika harta yang dibagikan bisa dicari kembali, akan tetapi kekuasaannya sebagai pemimpin haruslah ia jaga. Terlebih lagi Liao Zhao merupakan orang yang sangat setia kepadanya. Sementara itu Miao Renfeng sedang menawarkan sayur-sayuran yang ia tanam untuk ditukar dengan daging yang dijual oleh para pedagang di pasar. Menghadapi banyak penolakan, Miao Renfeng akhirnya ketemu dengan seorang nenek baik hati yang memborong semua sayurannya. Dari sekitaran ternyata Miao Renfeng diawasi oleh pembantu Nanlan yang sangat rindu kepada putrinya tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, untuk sementara putrinya dititipkan kepada nenek untuk dijaga, sehingga Miao Renfeng membantu nenek tersebut untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dengan memanfaatkan kesempatan tersebut, Nanlan pun menyelinap ke rumah nenek untuk melepaskan rindu akan putrinya itu. Kemudian pelayan Nanlan menceritakan hubungan antara Miao Renfeng dengan nyonyanya, meminta tolong kepada nenek tersebut agar bisa merahasiakan hal ini dari Miao Renfeng. Setelah Miao Renfeng selesai melakukan pekerjaannya dan akan membawa putrinya pulang, seketika nenek ini berpesan jika Miao Renfeng datang ke kota ini lagi, maka Miao Renfeng boleh menitipkan putrinya kembali. Di kota itu, terlihat seorang peramal sedang melakukan sebuah acara ritual ramalan. Ramalan itu diberitahukan kepada Guru Yi, yang merupakan seorang master bela diri dari perguruan Sembilan Naga, yang ingin melakukan perjalanan ke ibu kota melalui jalur air. Isi ramalan itu memberitahukan jam balik berlayar untuk Guru Yi, serta adanya larangan semua kapal-kapal lain yang tidak boleh berlayar sebelum Guru Yi berlayar. Terlihat Tu Fei dan Yuanzi yang berada di kota itu dan akan menyewa sebuah perahu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mendapatkan kabar dari penyewa perahu kalau dia yang tidak bisa membawa mereka pergi sekarang, dikarenakan Guru Yi yang melarang semua kapal untuk berlayar. Mendengar kabar tersebut, Hu Fei dan Yuanzi pun dengan segera pergi ke pelabuhan untuk memberikan Guru Yi pelajaran. Dan tiba di sana keduanya pun sengaja memancing keributan, sehingga para murid perguruan Sembilan Naga yang tidak senang guru mereka dihina, dan pertarungan pun terjadi di sana. Di sisi lain, Nanlan yang sering menggunakan kesempatan untuk bertemu dengan putrinya. Di saat Miao Renfeng menitipkan putrinya tersebut kepada si nenek, namun di saat Miao Renfeng yang menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, menangkap basah Nanlan yang ada di sana. Tanpa berkata apapun, Miao Renfeng pun langsung membawa putrinya itu pergi, yang membuat Nanlan kembali bersedih. Sementara itu Hu Fei yang kehujanan tiba di sebuah kuil yang terbengkalai. Melihat Yuanzi yang kedinginan, Hu Fei pun segera memintanya untuk mengganti baju. Saat itu mereka mendengar suara kuda yang mendekat, yang ternyata itu merupakan rombongan Feng Tian yang bermaksud untuk berteduh di kuil tua ini, sehingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Hu Fei yang telah berhasil mengalahkan semua orang, menyisakan Feng Tian dan Feng Yi yang memohon ampunan. Lalu Feng Tian meminta Hu Fei agar mengambil nyawanya saja dan mengampuni nyawa putranya. Akan tetapi hal ini malah membuat Hu Fei semakin geram, karena Feng Tian sebelumnya telah membunuh semua anggota keluarga Tuan Zhong. Terlihat Feng Tian yang demi menyelamatkan nyawa putranya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Namun Yuanzi tiba-tiba mencegah hal itu. Ia pun mengusir Feng Tian dan Feng Yi untuk pergi dari sana. Akan tetapi Hu Fei yang ingin mengejar mereka dihadang oleh Yuanzi. Tak peduli bagaimanapun Hu Fei berusaha keras untuk mengajar dan membunuh Feng Tian, namun Yuanzi menahan Hu Fei dengan serangan cambuknya. Hu Fei yang marah besar membentak dan mempertanyakan motif Yuanzi seperti ini, namun Yuanzi tidak menghiraukannya dan pergi dari sana. Di malam harinya, Tian Kuinong telah tiba di makam rahasia. Di dalam sana ia membuka sebuah peti mati yang terbaring seseorang yang dijuluki sebagai Dewa Racun. Di sini Tian Kuinong memintanya untuk membunuh Miao Renfeng yang ia salahkan atas keguguran istrinya. Dewa Racun yang dulunya pernah ditolong oleh Tian Kuinong memperlihatkan racun tujuh hati yang sedang ia kembangkan selama ini. Namun racun tersebut belum berhasil ia sempurnakan. Ia pun mengatakan di antara semua racun yang ada di dunia, racun tujuh hati yang sangat sulit untuk disembuhkan ini adalah raja dari segala racun yang ada. Kemudian Dewa Racun meracikan sebuah cairan racun baru, mengatakan ini adalah racun formula terbaru yang katanya jauh lebih kuat ketimbang racun yang dulu ia berikan. Sementara itu Chen Yu yang dulunya menjadi tangan kanan Fugang, namun saat ini ia baru saja menjadi ketua sekte Taiji. Sebagai ketua baru yang menggantikan posisi gurunya, Chen Yu menyatakan visinya yang akan membawa sekte Taiji untuk berkompetisi di turnamen bela diri yang akan diadakan kerajaan. Setelah itu Chen Yu telah kedatangan Feng Tian yang baru saja tiba ke perguruannya, menceritakan seseorang lelaki yang membuatnya harus kabur dari kota Fosan tanpa memberitahukan nama lelaki tersebut. Ia pun meminta bantuan agar Chen Yu membagikan uang hasil usaha mereka supaya ia bisa menggunakan uang itu untuk meneruskan pelariannya menuju ke utara. Dan setelah mendapatkan uang dari Chen Yu, Feng Tian bersama putranya pun dengan segera pamit dari sana.
Dan singkatnya Hufei yang meneruskan perjalanannya untuk mencari Yuanxi yang tersengaja tiba di Sekte Taiji yang dikala itu sedang membuat jamuan makan umum untuk merayakan Chen Yu yang akan menjabat sebagai ketua baru. Namun dengan kehadiran Hufei di sana, salah satu anak buah Feng Tian segera memberitahukan Chen Yu kalau pria tersebutlah yang semalam ingin membunuh Feng Tian. Untuk membalaskan dendam kawan lamanya, Chen Yu pun keluar untuk menyambut Hufei yang diajaknya untuk beristirahat di kediamannya. Dan Hufei yang tidak enak hati, sehingga ia pun menerima undangan itu dan dibawa ke dalam kamar tamu. Kemudian pelayan yang melayaninya tiba-tiba saja menekan sebuah mekanisme perangkap dan menjatuhkannya ke dalam sebuah dasar gua. Terlihat Hufei yang terbangun dari pingsannya, langsung menelusuri gua itu dan ia mendengarkan Chen Yu yang sedang mengawasinya dari atas. Hufei yang mengetahui jika Chen Yu ini temannya Feng Tian, ia hanya bisa marah-marah dan menantangnya untuk bertarung. Kemudian di saat menelusuri gua itu lebih jauh, tak sengaja Hufei menemui seseorang yang juga terjebak di sini, mengaku dirinya bernama Sun Feng, dengan memperkenalkan dirinya sebagai paman guru dari Chen Yu. Dengan menceritakan bagaimana dirinya yang bisa dikurung di sini oleh Chen Yu sekitar 2 tahun yang lalu, Chen Yu yang ingin mempelajari dua ilmu rahasia dari Sekte Taiji, yaitu ilmu mantra kekacauan dan mantra Yin Yang, meminta sang ketua dari perguruan Taiji untuk mengajari Chen Yu. Namun sang ketua yang mengetahui kalau sifat Chen Yu yang kurang baik, dengan menolak mengajari ilmu tersebut, sehingga Chen Yu pun membunuh sang ketua dan seluruh keluarga sang ketua dengan menyisakan satu putri sang ketua yang tidak mati. Dan di saat Sun Feng tiba di sana dengan perasaan terkejut, ia pun melihat sang ketua yang merupakan adiknya sudah tak bernyawa. Lalu ia pun pergi untuk membalaskan dendam, namun di saat itu ia dikalahkan dan dikurung di dalam gua ini. Melihat gua itu yang memiliki jalan keluar di atas sana, akan tetapi tidak memiliki pijakan untuk memanjat, Hufei pun menanyakan kepada Sun Feng tentang cara untuk keluar dari sana. Lalu Sun Feng pun mengatakan cara untuk naik ke atas sangatlah sulit dan ia selalu gagal. Akan tetapi ia bersedia mengajarkan formasi jebakan tersebut, yang mana jika jebakan di bawah ini tersusun atas formasi batu-batu panjatan, yang akan muncul dan tertarik kembali jika Hufei melakukan gerakan yang kurang benar. Setelah berhenti sebentar dan merenungi teori formasi tersebut, yang pada akhirnya Hufei pun berhasil memanjat hingga ke puncak dan membawa Sun Feng keluar dari sana. Di atas sana, Sun Feng pun memberitahukan jika besok adalah hari diresmikannya Chen Yu untuk menjadi ketua sekte. Maka dari itu ia pun berencana untuk membongkar kejahatan Chen Yu di hadapan para tamu undangan. Singkatnya esok hari pun tiba. Selain menyambut pesilat dari berbagai sekte, Chen Yu juga menyambut rekannya dua pejabat kerajaan yang juga mengabdi kepada Fukang. Di tengah-tengah prosesi menjadi pemimpin Sekte Taiji, seketika Sun Feng pun muncul di sana dengan menyatakan jika Chen Yu yang telah membunuh adiknya yang merupakan ketua perguruan Taiji sebelumnya. Chen Yu yang licik lalu menuntut bukti dan ia pun mulai menyerang Su Feng. Namun seketika Hufei datang untuk bertarung melawannya, dan Hufei yang belum memiliki kungfu yang cukup membuatnya kalah dengan mudahnya. Namun tiba-tiba saja muncul seseorang bernama Zhao Ban yang berjuluk Tapak Seribu Tangan. Di sini Zhao Ban tidak datang sendirian. Ia pun membawa seorang gadis kecil bernama Xiao Mei yang merupakan putri dari mendiang ketua Sekte Taiji. Di sini ia pun memberikan kesaksian di hadapan semua orang bagaimana Chen Yu telah membunuh ayah, ibu, dan adiknya. Yang ternyata Zhao Ban ini merupakan anggota Sekte Taiji juga, hanya bedanya ia berasal dari perguruan Taiji aliran utara, sedangkan Taiji yang dipimpin Chen Yu ini berasal dari aliran selatan. Ia pun mengatakan dikarenakan Chen Yu ingin mempelajari mantra kekacauan dan mantra Yin Yang sampai membunuh gurunya sendiri, maka dari itu ia akan mengajari dua ilmu rahasia Taiji ini kepada Chen Yu sekarang juga. Zhao Ban yang memberikan teori dari kedua ilmu ini di hadapan semua orang selain Chen Yu yang menyimak. Hufei juga diam-diam membayangkan dalam pikirannya bagaimana memainkan kedua ilmu itu untuk mengalahkan Chen Yu. Yang sebenarnya Zhao Ban ini tidak sedang mengajari Chen Yu, melainkan sedang mengajari Hufei, sehingga pertarungan pun terjadi antara Hufei dan Chen Yu dengan menggunakan jurus yang baru saja mereka pelajari. Yang pada akhirnya Hufei dengan tinju Taijinya mengalahkan dan memusnahkan semua ilmu bela diri dari Chen Yu. Di malam harinya, lalu Zhao Ban baru mengetahui kalau Hufei sebenarnya bukanlah murid dari perguruan Taiji, yang pada awalnya ia sengaja mengajari Hufei karena berpikir jika Hufei merupakan murid dari perguruan ini. Zhao Ban yang keheranan pun bagaimana Hufei yang tidak menguasai dasar ilmu perguruan Taiji bisa mempelajari dua ilmu sakti dari teori yang ia bacakan. Dan Hufei yang merasa bersalah telah mempelajari ilmu tersebut, ia pun meyakinkan kalau kelaknya ia tidak akan sembarangan menggunakan tinju Taiji tanpa seizin mereka. Namun Zhao Ban menyarankan sebaliknya untuk terus berlatih dan mengembangkan ilmu tersebut, karena Hufei adalah seorang pendekar yang tidak ragu dalam menegakkan keadilan. Atas kekagumannya itu, ia mengajak Hufei untuk mengangkat saudara, dan mereka pun bersumpah di depan altar.
Sanggah. Setelahnya Zauban yang ingin cabut dari sana karena ada urusan lain, memberikan sebuah plakat asosiasi perguruan kungfu kepada Hufei. Ia pun mengatakan dengan plakat perkumpulan bunga merah ini, kalau Hufei yang membutuhkan pertolongan bisa meminta bantuan kepada setiap anggota perguruan kungfu yang tersebar di mana-mana. Kemudian Zauban menitipkan surat dari pemimpinnya untuk Meironfeng, sehingga Sun Feng dan Xiao Mei yang ingin mengantarkan surat tersebut kepada Meironfeng mengajak Hufei untuk berpergian bersama mereka. Di dalam perjalanannya, terlihat angin kencang dan petir menyambar, yang seketika sosok makhluk halus yang menghantui mereka pun tiba-tiba saja mencekam dengan suara bisikan di sekitaran, dan ternyata itu merupakan tiga orang yang sedang menyamar menjadi hantu, dengan beralasan mereka bertiga ini hanya untuk menakut-nakuti orang yang melintas agar bisa mencuri uang. Setibanya Hufei ke tempat tujuan, mereka pun disambut baik oleh Meironfeng yang telah berkawan lama dengan pemimpin asosiasi. Meironfeng yang membuka surat dari perkumpulan bunga merah itu pun tiba-tiba terserang oleh asap beracun yang keluar dari surat tersebut, yang membutakan matanya di seketika itu juga. Kebingungan akan semua ini, pada akhirnya Hufei pun menyadari kalau surat titipan dari Zauban itu telah ditukar oleh orang saat mereka bertarung melawan ketiga hantu penyamar semalam. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul tiga pendekar yang ingin mengambil nyawa Meironfeng, yang ternyata ketiga pendekar ini merupakan perintah dari Tian Guinong untuk membunuh Meironfeng, sehingga terjadilah pertarungan. Yang pada akhirnya, Hufei dan Meironfeng pun berhasil membunuh dua pendekar tersebut, namun pendekar satunya berhasil kabur dari sana. Kemudian Meironfeng menuju sebuah ruangan dan berhasil menyelamatkan papan altar Hui Dao dari kobaran api. Hufei yang memeriksa kondisi Meironfeng, ia pun sangat terkejut melihat papan nama ayahnya yang ternyata selalu dijaga oleh Meironfeng selama ini. Sementara pendekar yang berhasil kabur mengabarkan kepada Tao atas segala misi mereka, lalu kabar ini pun tiba ke telinga Tian Guinong yang sangatlah marah besar. Di sisi lain, untuk mengobati marah Meironfeng yang buta, Sun Feng pun memiliki ide untuk mencari master racun yang mampu menawarkan jenis racun apapun. Kabarnya master racun ini sangatlah sulit untuk ditemui dan tinggal di sekitaran danau. Maka dari itu, Fei pun mengajukan dirinya untuk mencari master racun yang dimaksud bersama dengan Xiao Mei. Singkatnya Hufei dan Xiao Mei yang telah sampai di tempat tujuan, di mana mereka sempat menanyakan jalan ke seorang lelaki bernama Murongjing yang tak memperdulikannya, yang merupakan murid pertama dari Master Racun. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang gadis yang sedang berkebun. Ia adalah Ling Su yang merupakan adik seperguruan dari Murongjing. Kemudian mereka pun diberitahukan jalan menuju ke lembah Master Racun. Namun Ling Su yang hanya tersenyum ini malah meminta Hufei untuk membantunya berkebun. Karena ingin meminta tolong, Hufei pun menuruti semua perintah yang diberikan oleh Ling Su. Tak tanggung-tanggung Hufei yang membantunya sampai matahari hampir tenggelam, hanya diberikan beberapa bunga biru yang ditanam itu. Namun sebelum pergi, Ling Su memanggil mereka dan menunjukkan arah menuju lembah Master Racun. Sedangkan Murongjing yang sedang membongkar laci untuk mencari sebuah kitab, namun setelahnya tergeletak tersedarkan diri. Kemudian Murongjing yang pingsan ini lalu ditemukan oleh Ling Su yang mengambil sebuah jarum dari kakak pertamanya yang pingsan. Sementara di sisi lainnya, tempat yang akan dituju Hufei sedang diawasi oleh para penjahat. Penjahat itu mencoba untuk mendekati pondok yang ditumbuhi oleh begitu banyaknya bunga merah. Akan tetapi mereka malah tiba-tiba roboh keracunan saat mendekati pondok tersebut. Ternyata bunga-bunga merah beracun ini ditanam oleh Jiang San dan istrinya bernama Nyonya Sui yang tinggal di dalam pondok tersebut. Suami istri yang memiliki seorang putra ini adalah murid dari Master Racun. Saat tiba di sana bersama Xiao Mei, Hufei maju beberapa langkah ke kebun bunga merah itu untuk menyampaikan maksudnya kepada orang yang ada di dalam pondok. Namun tak lama berselang, Xiao Mei tiba-tiba saja pingsan keracunan. Heran dengan dirinya yang tidak kenapa-kenapa, Hufei pada akhirnya sadar kalau bunga biru yang diberikan adalah penawar sekaligus anti racun bagi bunga merah ini. Setelah Xiao Mei dibangunkan, mereka yang tidak mau mengambil resiko pun memutuskan untuk kembali mencari Ling Su. Di saat Hufei dan Xiao Mei yang kembali ke pondok Ling Su, Ling Su yang menduga mereka akan kembali telah menyiapkan makanan bagi keduanya. Xiao Mei yang takut keracunan beralasan untuk tidak minum ataupun makan, sedangkan Hufei yang merasa Ling Su telah menolongnya tidak mungkin mencelakai mereka berdua. Tak lama kemudian Ling Su mendapatkan kebun bunga birunya yang dibakar oleh putra Jiang San. Setelah kebakaran itu telah diatasi, kemudian Hufei dan Ling Su pun saling memperkenalkan nama mereka masing-masing. Ling Su lalu mengajak Hufei ke sebuah tempat dan meyakinkan Xiao Mei yang akan baik-baik saja. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya anak lelaki yang terkena racun ini sedang mendapatkan perawatan dari kedua orang tua mereka, yang menemukan sebuah pesan yang tertempel di dalam senjata rahasia. Pesan itu berasal dari kakak pertama Murongjing yang mengajak mereka untuk bertemu.
Di tempat tujuan, keranjang yang diangkat oleh Hufei ini lalu ditempatkan di sebuah titik. Dan Ling Su pun meminta Hufei untuk berjanji kepadanya untuk tidak bersuara dan tidak melakukan apapun untuk membantunya. Cukup hanya menemaninya mengawasi di sini. Tak lama kemudian datanglah Jiang San dan Nyonya Sui yang memanggil-manggil kakak pertama. Dari dalam keranjang yang dibawa oleh Hufei sebelumnya, keluarlah kakak pertama Murong Jing yang tersadar dari pingsannya. Kakak pertama pun merasa bingung dengan kedua adik perguruannya yang menagih obat penawar darinya. Lalu mereka memperlihatkan pesan yang mereka terima dengan menempelkannya ke batang pohon. Akan tetapi kakak pertama mengatakan itu bukanlah pesan yang ia buat. Dikarenakan kakak pertama selalu berselisih dan bermusuhan dengan kedua suami istri ini, ucapannya pun tidak dipercaya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan menyadari Ling Su ada di sekitaran sana, Ling Su yang dipanggil keluar ini diminta untuk menyerahkan catatan ilmu materi racun kepada mereka. Ling Su pun menempelkan pesan terakhir dari Sang Guru, yang intinya catatan ilmu milik Sang Guru tidak akan diberikan kepada ketiga murid tidak berbakti ini. Kakak pertama seketika pingsan setelah membaca pesan itu, yang ternyata kertasnya mengandung racun. Sementara itu, Fei tiba-tiba keluar dan segera untuk membantunya, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Setelah pertarungan itu, Jiang San dan Nyonya Sui kabur dari sana. Sementara Hufei ditegur oleh Ling Su yang sebelumnya telah berpesan agar Hufei tidak membantunya. Lalu Ling Su pun memberitahukan kalau telapak tangan Hufei telah terkena racun dari serangan tapak beracun kedua kakak perguruannya. Setelah mengobati tangan Hufei, Ling Su mengatakan seharusnya ia bisa menangkap mereka berdua. Akan tetapi karena Hufei yang turun tangan, rencananya menjadi gagal. Kemudian ia pun meminta Hufei untuk menyentuh bajunya, yang ternyata bajunya Ling Su ini telah diolesi racun untuk melumpuhkan kedua kakak seperguruannya tersebut. Ia pun menceritakan bagaimana kakak pertamanya yang bisa berselisih dengan kedua kakak lainnya, serta tanggung jawab yang diberikan mendiang gurunya untuk menyelesaikan perselisihan ketiga orang itu. Di dalam upayanya untuk mendamaikan ketiga kakak seperguruannya tersebut, mereka pun membawa kakak pertama yang sedang pingsan keracunan untuk menemui Paman Wang, seorang tukang yang membangunkan pondok untuk Jiang San dan Nyonya Sui. Terlihat mereka bersama-sama menuju ke pondok bunga merah dengan menggenggam bunga biru di tangan agar tidak keracunan. Sementara di dalam pondok itu, Jiang San beserta istrinya sedang menotok putra mereka yang sebelumnya telah terkena racun tujuh hati dari Ling Su. Dan dari luar, terlihat Ling Su pun menyalakan sebuah lilin beracun yang turun ke bawah menuruni cerobong tersebut. Di saat racun tersebut telah mencapai efeknya terhadap Jiang San dan istrinya, seketika mereka berdua pun pingsan di sana. Di saat itulah Paman Wang baru membongkar pintu itu, dan mereka pun masuk ke dalamnya untuk menolong anak lelaki yang sedang keracunan tersebut. Setelah memberikan penawar bagi Jiang San dan istrinya, Ling Su juga memberikan penawar kepada anak lelaki itu. Singkatnya, kedua suami istri ini telah terbangun dari pingsannya, dan mereka pun baru menyadari jika Ling Su merupakan orang yang baik hati karena telah memberikan obat penawar kepada putra mereka. Kemudian Paman Wang pun membalaskan dendamnya kepada Jiang San, karena dulu Jiang San memukulnya sampai ketika rusuknya patah, bahkan merebut ladangnya dan memaksanya untuk membangun pondok ini. Lalu di saat Ling Su ingin beranjak pergi dari sana, ia pun meminta agar Jiang San bisa berdamai dengan kakak pertama yang masih pingsan di dalam keranjang, di mana ia juga telah meninggalkan penawar untuk kakak pertama. Dan singkatnya keesokan hari pun tiba, terlihat Hufei menceritakan kepada Ling Su tentang Mioran Feng yang matanya buta terkena racun. Setuju untuk mengobati Mioran Feng, Ling Su yang masuk ke kamarnya untuk berkemas teringat dengan sang guru yang dulunya memberikan kotak ini kepadanya dan berpesan padanya untuk menjaga sekte mereka. Setelah menyalakan dupa untuk sang guru, Ling Su pun berangkat meninggalkan lembar racun demi Hufei. Di kediaman sekte Naga Langit, Tian Guinong telah mengumpulkan 4 pendekar tangguh untuk membantunya menghabisi Mioran Feng. Meskipun mereka tidak berani untuk menyerang Mioran Feng yang terlalu kuat, namun saat ini mereka mengetahui kondisi Mioran Feng yang sedang buta, membuat mereka akan melakukan penyerangan tersebut. Sementara Mioran Feng sendiri tidak tinggal di kediamannya, namun ia bersama Sun Feng telah tinggal di sebuah gua untuk berjaga-jaga jika musuh kembali menyerang mereka. Dan di malam harinya, mereka mendapatkan putri Mioran Feng yang demam, di mana Mioran Feng meminta tolong Sun Feng agar membelikan obat ke kota di keesokan harinya. Sementara di dalam perjalanannya, Hufei mendapati Xiaomei yang sebelumnya alergi terhadap bunga-bungaan, dan kini alerginya telah menghilang. Hufei pun memberitahukan kehebatan Ling Su yang memberikannya sebuah pil, dan menghilangkan alergi bersin dan batuknya selama 10 tahun terakhir ini. Di malam itu juga Hufei termenung seorang diri memikirkan Yuan Zi yang ia tidak tahu di mana keberadaannya. Xiaomei yang ingin menggunakan tas Hufei untuk dijadikan bantal tidur, menemukan kitab bela diri keluarga Hu dan menanyakan tentang soal itu. Sementara Ling Su yang bisa membaca hati Hufei, meminta Xiaomei untuk tidur saja dan berhenti menggoda Hufei. Terlihat Ling Su ini selalu bisa membaca suasana hati Hufei. Ia selalu tahu apa yang ada di dalam isi hati Hufei tersebut. Keesokan harinya, Tian Guinong telah memimpin 4 pendekar lainnya beserta sejumlah prajuritnya untuk membunuh Mioran Feng.
Dengan bersamaan Sun Feng yang ingin ke pasar membeli obat, sempat mampir ke rumah dulu. Dan di saat itu tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan dari para pendekar tersebut. Sementara Mia Renfeng yang bisa mendengarkan suara pedang beradu dari kejauhan, tanpa ragu ia pun muncul di sana untuk membantu Sun Feng. Walaupun Mia Renfeng tangguh, namun ia yang tidak bisa melihat dan harus menjaga putrinya tersebut. Secara perlahan Mia Renfeng pun mulai kewalahan. Beruntungnya dalam pertarungan tersebut, Fu Fa yang telah kembali ke sana dan memberikan bantuan. Tao yang mengawasi dan melihat para pendekar ini telah dikalahkan. Ia pun segera melaporkannya kepada Tian Kuinong yang marah besar. Tak terima akan kekalahannya tersebut, ia bersama pasukannya pun langsung menghadapi pasukan Mi Renfeng. Di saat itu juga Hu Fei yang menahan Mi Renfeng yang emosi, malah ia yang maju untuk berduel dengan ketua naga langit tersebut. Sementara Mi Renfeng yang mengenal jurus yang dimainkan Hu Fei adalah jurus goloknya Widao. Dalam pertukaran jurus yang lebih jauh, Hu Fei pun terdesak dan tak mampu mengimbangi keterampilan pedang lawannya. Mengetahui dengan jurus golok luar jauh, Mi Renfeng pun memberikan petunjuk agar Hu Fei bisa memainkan goloknya dengan lebih efektif lagi. Yang pada akhirnya Hu Fei pun berhasil mengalahkan Tian Kuinong. Setelah pertarungan itu, Tian Guinong yang menyatakan alasannya mencelakai Mi Renfeng seperti sekarang ini adalah karena Mi Renfeng yang dulunya mencegah Nanlan bertemu dengan putrinya, sehingga Nanlan yang bersedih pun mengalami keguguran. Lalu ia pun menantang Mi Renfeng untuk membunuhnya, namun Mi Renfeng mengampuninya dengan menyatakan putusnya hubungan pertemanan mereka selama ini. Yang pada akhirnya Mi Renfeng bersedia untuk diobati, di mana Ling Xu mulai meracik berbagai macam ramuan yang ia campurkan dengan racun tujuh hati untuk ditempelkan ke mata Mi Renfeng. Sebelumnya Ling Xu pernah menjelaskan kalau racun tujuh hati dalam racikan yang tepat bisa dijadikan sebagai obat penyembuh. Seiring dengan mata Mi Renfeng yang dipulihkan, terlihat Hu Fei yang tidak tenang dan memikirkan bagaimana caranya ia untuk membalaskan dendam kematian atas kedua orang tuanya. Sehingga Hu Fei pun mulai sering berlatih untuk memperdalam ilmu golok ayahnya tersebut. Setelah itu Tian Guinong yang terlalu malu atas kegagalannya membawa putri Nanlan ke hadapan Nanlan dengan memutuskan untuk tidak kembali ke rumahnya. Dan di saat itu juga ia diingatkan oleh Tao kalau mereka memiliki surat yang dituliskan oleh pemimpin asosiasi kepada Mi Renfeng. Oleh karena itu mereka pun menuju ke ibu kota untuk menyerahkan surat tersebut kepada kerajaan. Terlihat Fu Kang yang mendapatkan surat itu langsung membawanya ke hadapan Sang Kaisar. Dan surat tersebut berisikan tentang asosiasi perguruan kungfu yang mengajak Mi Renfeng untuk menyerang di hari turnamen bela diri yang digelar oleh kerajaan. Sang Kaisar pun menyatakan kekecewaannya yang dulunya telah bermurah hati mengampuni asosiasi perguruan kungfu. Akan tetapi perkumpulan bunga merah itu kini telah bangkit dan kembali melawannya. Bagaimanapun juga Sang Kaisar merasa senang atas kerja hebat Fu Kang yang berhasil mendapatkan informasi pemberontakan seperti ini. Dan Fu Kang pun diberikan hadiah pedang oleh Sang Kaisar yang terima kasih. Atas hal itu, Fu Kang pun memuji Tian Guinong yang telah membawakan surat itu kepadanya. Lalu Fu Kang pun memberikan Tian Guinong sebuah cincin giok, dan itu adalah hadiah langsung dari Sang Kaisar. Di sisi lain, sikap Hu Fei yang menyendiri ini mulai disadari oleh Ling Xu yang bertanya kepadanya. Namun Hu Fei yang mengatakan jika ia baik-baik saja, membuat Ling Xu mulai menegurnya. Ling Xu mengatakan jika Hu Fei telah berbohong kepadanya, padahal saat pertama kali bertemu dengannya, Hu Fei adalah pria yang sangatlah jujur. Kemudian di saat Hu Fei menolong Ling Xu merawat Mi Renfeng, di sini Mi Renfeng bertanya kepada Hu Fei apakah Hu Fei adalah anak lelaki yang 6 tahun lalu telah menolongnya di kediaman keluarga Sang. Dan bahkan Mi Renfeng pun mulai mencurigai jika Hu Fei yang bisa memainkan semua jurus golok keluarga Hu. Namun di sini Hu Fei menepis pertanyaan tersebut dan berbohong kalau ia tidak pernah bertemu dengan Mi Renfeng sebelumnya. Kemudian Ling Xu yang sebelumnya pernah melihat buku kungfu keluarga Hu dari dalam tas Hu Fei, ia pun kembali menanyakan kenapa Hu Fei harus berbohong kepada Mi Renfeng. Tak mampu mengelak, Hu Fei pun akhirnya menceritakan jika Mi Renfeng adalah pembunuh kedua orang tuanya. Ia pun mengaku pada Ling Xu jika tujuannya mengobati mata Mi Renfeng karena ia yang ingin membalaskan dendamnya secara terang-terangan dan tidak ingin memanfaatkan kesempatan dari Mi Renfeng yang telah buta. Sementara itu di ibu kota, Tian Guinong yang membuat acara perjamuan memamerkan cincin pemberian kaisar yang ia dapatkan di hadapan para bangsawan dan pejabat kerajaan sehingga derajatnya menjadi naik dan dipandang tinggi oleh komunitas. Dengan bersamaan Mi Renfeng pada akhirnya mengatakan jika ia sudah mengetahui kalau Hu Fei merupakan anak dari Huidao. Ling Xu yang kebetulan ada di dapur mendengarkan percakapan tersebut, di mana Hu Fei akhirnya juga mengakui jati dirinya dan bertanya apa alasannya Mi Renfeng membunuh kedua orang tuanya. Seketika itu Mi Renfeng yang tak bisa menjawab langsung memberikan golok peninggalan Huidao. Lalu ia pun menantang Hu Fei untuk mengalahkannya sebelum ia memberitahukannya sebuah kebenaran.
Setelah pertarungan sengit dan seimbang itu, Wu Fei pun bertanya kenapa Meron Feng yang bersahabat dengan ayahnya malah membunuh ayahnya. Tapi Meron Feng yang tak mampu memberikan jawaban, ia malah meminta Wu Fei untuk membunuhnya demi membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya Wu Fei yang mengayunkan goloknya itu tidak mampu membunuh Meron Feng yang telah memasrahkan nyawanya tersebut. Wu Fei yang frustasi berjalan pergi dari sana, berlutut di hadapan altar ayah ibunya, meminta maaf sambil meneteskan air mata karena ia yang tidak sanggup mengambil nyawa Meron Feng. Ling Xue yang datang ke sana kemudian menceritakan kejadian 6 tahun yang lalu saat ia sedang diobati oleh gurunya yang merupakan Mas Rajun. Saat itu Meron Feng mencurigai racun dari gurunya lah yang telah mencabut nyawa Widow. Akan tetapi akibat keangkuhan gurunya yang tidak mau menjelaskan dan juga Meron Feng yang terlalu angkuh untuk bertanya balik, kedua orang itu tidak dapat menyimpulkan siapakah yang telah menaruh racun di dalam goloknya Widow. Yang ingin Ling Xue katakan dari cerita ini adalah bahwasanya ia mendukung hati nurani Wu Fei yang tidak mempercayai kalau Meron Feng telah membunuh kedua orang tua Wu Fei. Setelah itu mereka pun memutuskan pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kasus racun tersebut. Tanpa berpikir panjang keduanya pun berangkat tanpa mengabari Meron Feng. Dan Ling Xue meyakinkan Wu Fei kalau mata Meron Feng akan pulih dalam beberapa waktu ke depan. Xiao Mei dan Sun Feng yang berpapasan dengan mereka yang ingin pergi tanpa pamit. Lalu dipesankan Xiao Mei agar keduanya cepat kembali. Di malam harinya, Tian Guinong yang telah pulang ke kediaman Sekte Naga Langit, ia pun kembali memamerkan cincinnya di hadapan semua para pendekar. Di sini ia mengadakan pesta perayaan besar atas pencapaiannya tersebut, tapi istrinya Nan Lan tidak ikut dalam acara ini. Beberapa waktu setelahnya, Meron Feng akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali. Walau pandangannya yang masih belum jelas, namun ia sudah bisa melihat putrinya tersebut. Kemudian ia pun diberitahukan kalau Wu Fei dan Ling Xue yang telah pergi dari sana. Ia pun langsung menuju ke altar Widow dengan memberitahukan jika ia yang telah menemukan putra Widow yang berkungfu tinggi. Dan ia percaya nantinya Wu Fei akan menjadi seseorang pendekar pembela kebenaran yang dihormati di seluruh dunia persilatan. Setibanya di ibu kota, Wu Fei yang tiba-tiba saja disambut oleh seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengurus Chang. Lalu pengurus Chang ini mengundang Wu Fei ke sebuah kediaman mewahnya, mengatakan ia yang melayani Wu Fei ini sesuai dengan instruksi majikannya, tanpa mau memberitahukan nama majikannya tersebut. Di saat ia telah tiba di kediaman mewah itu, Wu Fei pun langsung dihampiri oleh pelayan yang melayaninya. Di saat itu Wu Fei dan Ling Xue pun berendam di sebuah kolam air panas. Namun di sini Wu Fei tidak bisa menebak siapa orang kaya tersebut yang telah menyambut mereka dengan kemewahan ini. Dan ia mengira jika satu-satunya orang kaya yang ia kenal hanyalah Feng Tian yang justru bermusuhan dengannya. Setelah selesai berendam, Wu Fei pun panik dengan para pelayan yang ingin membantunya memakaikan baju. Dan terlihat Wu Fei maupun Ling Xue yang kemudian saling mentertawakan baju mereka yang katanya baju tersebut sangatlah mirip dengan baju pengantin. Di saat itu juga Wu Fei kembali dikejutkan dengan pengurus Chang yang menyerahkan sekumpulan dokumen kediaman ini. Lalu Ling Xue pun memberikan selamat kepada Wu Fei yang mendadak kaya. Curiga dengan semua kebaikan yang ia terima, malamnya Wu Fei yang mengendap untuk menyelidiki, melihat pengurus Chang yang membuat lukisan wajah Wu Fei dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan. Beberapa waktu setelahnya, Wu Fei dan Ling Xue pun menjual semua properti kediaman ini beserta dengan semua aset yang diberikan kepadanya. Uang yang terkumpul dari penjualan tersebut dibagikan kepada semua pelayan yang berjumlah ratusan orang. Wu Fei yang berpesan kepada semua pelayan itu untuk membagikan sisa-sisa uang yang ada kepada orang miskin yang mereka kenal. Di mana hal ini membuat pengurus Chang yang panik melaporkannya kepada Tang Bei, yang ternyata Tang Bei ini adalah kawannya dari Feng Tian. Bahkan semua pelayanan dan aset yang diberikan kepada Wu Fei sebelumnya berasal dari harta milik Feng Tian. Ternyata motif mereka melakukan semua ini agar Wu Fei dimabuk oleh harta. Namun Wu Fei yang sudah pergi dari sana menjelaskan jika Wu Fei bukanlah orang yang mudah dimabukkan oleh kekayaan. Sementara itu Wu Fei dan Ling Xue saat ini kembali ke hidup sederhana mereka dan berusaha untuk menghindar pengurus Chang yang masih saja terus-terusan mencari mereka. Ling Xue yang memiliki ide untuk menghindar pengurus Chang kemudian memotong sedikit rambutnya dan mencampurkannya dengan semacam bubuk sehingga membuat kumis dan jenggot palsu untuk Wu Fei. Dan setelah itu mereka berdua pun menginap di sebuah penginapan untuk bermalam di satu-satunya kamar yang tersisa. Dan saat itu Wu Fei tidak sengaja melihat Ling Xue yang kondisinya sedang tak sehat dan kembali meminum pil tersebut. Singkatnya keesokan harinya, Wu Fei dan Ling Xue yang pergi dari penginapan itu, mereka yang sempat mampir ke sebuah rumah makan dan seketika Ling Xue menyadari kalau pilnya telah tertinggal di penginapan. Wu Fei pun kembali ke sana namun kamar tersebut telah ditempati oleh seseorang yang bernama Su Cheng. Di sini Wu Fei pun memberitahukan keperluannya untuk mencari obat yang tertinggal. Ma Jun yang menemukan botol obat itu pun mengembalikan kepada mereka.
membuat Hufei yang kaget segera melepaskan jenggot dan kumisnya dengan memberitahukan jika ia adalah Hufei yang dulunya sangat dekat dengan kakak Majun. Yang tentu saja Majun pun sama kagetnya dan sangat senang melihat Hufei yang saat ini telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Setelah itu mereka pun dikejutkan oleh kedatangan sekelompok orang yang mengaku sebagai perampok, yang ternyata perampok itu adalah pasukan Fukang yang sedang dipimpin oleh Sang Bau dari atas bukit sana. Sementara di penginapan terlihat Sucing menjaga Hufei yang ingin turun tangan, di mana ia seorang diri mencoba melawan perampok yang ingin mencuri uang tersebut yang sedang dikawal olehnya itu. Namun pada akhirnya Sucing pun dikalahkan dan Hufei yang membantu berhasil mengalahkan semua perampok tersebut. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hufei yang sedang minum bersama dengan Sucing. Tiba-tiba saja mereka kembali diserang yang membuat situasi menjadi kacau balau. Hufei dan lainnya yang telah terkepung oleh pasukan musuh, mereka pun hanya bisa berlindung di dalam penginapan. Dan Ling Su dengan racunnya pun berhasil melumpuhkan serangan untuk para musuh yang akan masuk ke dalam. Di malam harinya, terlihat Sang Bau yang tidak sabar langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan para api yang menyebabkan penginapan itu mengalami kebakaran. Kemudian temannya menyusul ke sana meminta Sang Bau untuk menghentikan serangan tersebut dengan mengingatkannya kalau di dalam penginapan itu ada dua anak kembar yang bisa saja celaka. Yang pada akhirnya Sang Bau pun berteriak kepada Majun yang ada di dalam, mengakui identitasnya sebagai putra dari Nyonya Sang. Ia pun mengingatkan bahwa Majun yang dulunya 6 tahun yang lalu sempat memadu kasih dengan Fukang, dan kedatangannya saat ini ingin menjemput kedua anak Fukang tersebut. Sementara di dalam, Sucheng yang sedang dalam kondisi sekaratnya berpamitan dengan kedua anak kembar itu, yang selama ini ia besarkan layaknya putranya sendiri. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Majun yang telah bersedia menjadi istrinya selama ini sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan kepergian Sucheng ini, Majun pun keluar ke depan untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dan di sini Hufei pun langsung menghentikan Sang Bau yang akan membunuh mereka dengan pistolnya. Dengan amarahnya, Majun pun menusukkan pisaunya berkali-kali ke tubuh Sang Bau untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Mas Singkong di 6 tahun yang lalu dan atas kematian suaminya tersebut. Keesokan harinya, setelah memberikan acara penguburan untuk Sucheng, Majun pun pada akhirnya membawa kedua putranya untuk bertemu dengan Fukang yang merupakan ayah dari kedua anak tersebut. Sementara itu Feng Tian menemui Tang Bei dan menceritakan kekhawatirannya atas Hufei yang tiba-tiba menghilang dari pengawasan mereka selama ini. Ia takut Hufei yang sedang sekarang tidak terpantau keberadaannya ini tiba-tiba saja bisa muncul untuk membunuh ia dan putranya. Kemudian Tang Bei yang menenangkannya langsung mengajaknya ke ibu kota untuk meramaikan turnamen bela diri yang akan segera digelar oleh Panglima Fukang. Sementara itu Dewa Racun telah mendapatkan keluhan dari Tian Guinong tentang racunnya yang tidak berhasiat dan malah bisa disembuhkan oleh seorang gadis yaitu Ling Su. Dewa Racun pun mengungkapkan kalau hanya racun tujuh hatilah yang bisa menawarkan racunnya sendiri. Curiga kalau Ling Su telah menyempurnakan tujuh hati, ia pun akan pergi untuk mencari para keponakan muridnya ini. Tibanya di sana, Dewa Racun yang muncul pun langsung mengakui jika ialah yang telah membunuh Master Racun dan memperkenalkan dirinya jika ia sebagai paman guru mereka yang merupakan adik seperguruan dari mendiang Master Racun. Di sini Dewa Racun pun menyombongkan kehebatannya dalam urusan racun yang bisa membunuh Master Racun dengan begitu mudahnya dan meminta ketiga orang ini untuk mengabdi kepadanya dengan melayaninya sebagai guru. Namun tawaran itu tentunya tidak diterima dan bahkan menyerang Dewa Racun untuk membalaskan atas kematian sang guru. Akan tetapi karena ketika orang ini tidak memiliki kungfu yang cukup, membuat mereka bertiga ini kabur dari sana, lalu berencana untuk berpura-pura setuju menerima Dewa Racun sebagai guru, dan nantinya akan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Dewa Racun yang menyambut mereka sebagai muridnya, diam-diam menaburkan bubuk racun kepada ketiga orang ini. Saat ketiga orang ini akan melakukan penyerangan terhadapnya, namun seketika mereka baru menyadari telah terkena racun dari Dewa Racun. Dewa Racun yang mengancam mereka akan tewas dalam waktu 15 menit, meminta mereka berkelahi untuk memperebutkan obat penawar yang hanya ada dua butir ini. Pada akhirnya yang mendapatkan obat penawar tersebut adalah Nyonya Sue dan kakak pertama. Namun ternyata kedua pil yang ditelan mereka ini selain mengandung penawar juga mengandung jenis racun yang lainnya. Dimana dengan ini Dewa Racun pun meminta agar mereka berdua untuk tidak macam-macam dengannya. Lalu mengajak mereka untuk mencari Ling Su yang telah menyempurnakan racun tujuh hati. Di sisi lain, Majun pada akhirnya bertemu kembali dengan Fukang. Setelah 6 tahun lamanya mereka berpisah, terlihat Fukang sangat senang melihat kedua anaknya tersebut. Coba. Sementara itu seorang gadis bernama Fei yang merupakan adik seperguruan dari Yuan Shi yang sedang berjalan di tengah kota. Tiba-tiba saja barang bawaannya dirampas oleh dua perampok. Fei pun mengejar dan mencoba untuk mengambil kembali barangnya. Lalu Yuan Shi pun muncul di sana untuk membantu mengambil kembali barang dari adik seperguruannya tersebut. Barang itu lalu diserahkan kepada guru mereka dan sang guru pun mengajak muridnya tersebut menuju kediaman Fukang.
Setibanya di sana, Faibun menemui ibu dari Tuan Fukang yang sedang mengeluhkan lehernya sakit dan gatal. Sang guru pun menunjukkan bunga teratai yang dipetik dari pegunungan untuk dijadikan sebagai obat. Setelah Yuan Zi meraciknya, obat teratai salju itu pun diberikan kepada ibu Tuan Fukang ini yang langsung seketika bisa merasakan kemanjuran dari obat tersebut. Lalu ia pun mengundang sang guru dan kedua muridnya untuk menginap beberapa saat di kediaman ini sampai penyakitnya sembuh total. Sedangkan Feng Tian yang telah tiba di ibu kota dibawa Tang Bei untuk tinggal di sebuah rumah milik Panglima Fukang. Tang Bei memberitahukan kediaman ini bersebelahan dengan rumah Tuan Fukang. Lalu Feng Tian pun diperkenalkan dengan beberapa pejabat lainnya. Utama. Di saat itu juga Hu Fei yang telah kembali lagi ke ibu kota dan sedang berjalan-jalan dengan Lin Su. Tak jauh dari sana Yuan Zi dengan adik seperguruannya pun sedang berkeliling. Dalam suatu kesempatan, Hu Fei yang menarik Lin Su untuk menghindari sebuah kereta tandu yang melintas. Secara tak sengaja melihat Yuan Zi yang kebetulan juga melihat ke arahnya. Namun dalam sekejap, tiba-tiba saja Yuan Zi pun menghilang dari sana. Dengan bersamaan Hu Fei dan Ling Su yang ditemui di tengah jalan ini, diajak oleh anak buah Tang Bei yang ingin menjamunya. Merasa tidak enak hati untuk menolak, ia pun pergi ke pertemuan tersebut yang diselenggarakan dengan mewahnya. Di tengah-tengah itu, pada akhirnya Feng Tian yang memperkenalkan dirinya yang merupakan teman dari Tang Bei. Sementara Hu Fei yang emosi, pada akhirnya mengetahui jika selama ini ia yang telah diperdaya agar berdamai dengan Feng Tian. Namun Hu Fei yang menolak untuk berdamai, baginya semua ini tidak bisa menggantikan 4 nyawa keluarga Zhong yang dulu dibunuh oleh Feng Tian. Terlihat Feng Tian yang berhasil kabur dan bersembunyi di kediaman yang ditempatinya. Seketika itu guru Yuan Zi datang mengusir Hu Fei untuk pergi dari sana. Bahkan Yuan Zi juga menyusul keluar, menggantikan gurunya untuk menyerang Hu Fei yang hanya bisa bertahan dari serangan wanita yang dicintainya itu. Dalam pertarungan tersebut, Yuan Zi mengajak Hu Fei untuk keluar dari sana dan untuk berbicara. Terlihat di luar sana Ling Su bersama Xiao Mei yang telah berhasil menyusul Hu Fei. Di sini Yuan Zi pun memperingati Hu Fei kalau ini adalah kediaman Panglima Fukang, yang mana ia berharap Hu Fei tidak membuat kekacauan yang justru akan membuat masalah. Meskipun setuju untuk mundur dari sana, Hu Fei pun mempertanyakan penjelasan tentang kenapa Yuan Zi yang selalu ingin melindungi Feng Tian. Dan Yuan Zi pun mengatakan ada sebuah cerita panjang di balik alasannya tersebut, namun ia meminta Hu Fei untuk mundur terlebih dahulu. Di malam harinya, terlihat salah satu prajurit mengundang Hu Fei menuju ke kediaman Fukang untuk menemui Macun yang katanya merindukan Hu Fei. Setibanya Hu Fei di sana, Macun pun mengajaknya mengobrol tentang ia yang sebenarnya tidak suka tinggal di dalam lingkungan istana. Walau jatuh hati kepada Fukang, alasannya bertahan untuk tinggal di sini adalah demi menghidupkan yang lebih baik bagi kedua putranya tersebut. Lalu Macun pun meminta Hu Fei agar menjadi guru bela diri bagi kedua putranya ini. Tak lama kemudian Fukang yang tiba di pavilion Macun seketika terkejut melihat Hu Fei yang tidak ia kenal. Meskipun Macun memperkenalkan Hu Fei yang sudah seperti adik kandungnya dan satu-satunya kerabat yang ia miliki, namun di sini terlihat Fukang yang cemburu dengan kehadiran Hu Fei. Singkatnya Hu Fei yang telah diantar oleh prajurit milik Macun yang meninggalkan kediaman itu dihentikan oleh beberapa prajurit yang memberikan sekotak hadiah dari Fukang. Di sini para prajurit mendesak Hu Fei untuk menerima hadiah itu agar mereka tidak dipersalahkan oleh Panglima Fukang. Dan prajurit milik Macun yang berinisiatif untuk menerima kotak tersebut, tapi tiba-tiba saja sebuah jebakan perangkap dari kotak itu yang langsung membunuhnya. Setelah menghabisi para prajurit yang menyerangnya, ia pun menginterogasi salah satu prajurit yang memberitahukan jika Fukang yang tidak senang karena Hu Fei menemui Macun, meminta mereka untuk menangkap Hu Fei dan membunuhnya. Setelah itu Hu Fei yang menyelinap untuk mencari tahu tentang keluarga ini. Kebetulan Fukang yang duduk bersama ibunya, yang pada akhirnya menyadari kalau ibu dan istrinya Fukang telah secara diam-diam menyembunyikan darinya tentang aksi untuk membunuh Mujen. Fukang pun bergegas pergi untuk menghentikan istrinya tersebut yang telah memberikan semangkuk racun untuk Mujen. Tapi sang ibu mencegahnya dengan mengatakan kalau Mujen yang berstatus rakyat biasa tidak akan pantas bagi keluarga mereka. Di saat itulah Hu Fei yang baru menyadari jika kakak Macun sedang dalam bahaya. Ia pun menemukannya di sana yang sudah lemas tak sadarkan diri, lalu membawa Macun untuk segera kabur dari prajurit yang mengejarnya. Berita tentang Macun yang dibawa oleh Hu Fei pun terdengar oleh Fukang, yang kemudian memberikan perintah untuk menetapkan Hu Fei sebagai buronan. Bahkan kegaduhan ini telah terdengar oleh guru Yuan Zi, sehingga ia pun memerintahkan kepada Yuan Zi untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Hu Fei yang berhasil menerjang para prajurit yang ingin menangkapnya dan berhasil membawa Macun kembali ke kediamannya untuk diperiksa oleh Ling Su. Setelah Ling Su mengetahui jenis racun yang diderita Macun dari sendok yang dibawa oleh Hu Fei, ia pun memberikan sebuah pil dengan mengatakan jika pil ini bisa menjaga nyawa Macun selama 2 jam. Setelah itu ia lanjut memberikan pengobatan akupuntur, di mana setelah proses akupuntur yang ia berikan, maka Macun sama sekali tidak boleh bergerak selama 24 jam atau semua nadi Macun akan putus dan hancur. Dengan kondisi Macun yang harus segera mendapatkan perawatan, sementara patroli ada di setiap sudut jalan, Ling Su pun memiliki ide kepada Hu Fei untuk menyelinap ke dalam sekte Hua yang ada di hadapan mereka, yang seharusnya sekte itu tidak akan diperiksa oleh para prajurit.
Di dalam sekte Wa itu, sekte yang terpecah menjadi lima aliran ini, terlihat Xiao Feng yang merupakan ketua dari salah satu aliran, memberikan perintah kepada anak buahnya. Malam itu juga sekte mereka akan melakukan pertarungan untuk menentukan ketua baru, di mana nantinya ia akan bertarung terakhir untuk mempelajari gerakan-gerakan para pesaingnya. Untuk itu, Xiao Feng menggunakan sebuah penutup wajah agar bisa memantau berjalannya kompetisi yang berlangsung. Setelah keluar dari kamarnya, Xiao Feng memberikan perintah lebih detail kepada anak buahnya. Lalu ia pun menuju ke sebuah celah batu untuk bersembunyi. Namun tak disangka begitu masuk, Xiao Feng pun langsung ditotok oleh Hu Fei, sehingga dia tidak bisa berbicara maupun bergerak. Di sini Hu Fei yang tidak bisa menyelinap lebih jauh, karena di depan mereka ada banyak sekali orang-orang berkumpul untuk berkompetisi. Seorang tetua di sana menerangkan bahwa perguruan mereka yang terpecah menjadi lima aliran selama ini. Maka dari itu kompetisi ini adalah bertujuan untuk memilih ketua baru yang akan menyatukan kelima aliran menjadi sebuah sekte Hua yang utuh dan tak terpecah-pecah lagi. Di saat kompetisi itu dimulai, yang membuat Hu Fei pun menonton pertandingan tersebut. Setelah mengamati dengan serius dan mempelajari gaya kungfu dari sekte Hua ini, Hu Fei pun mengatakan jika ia yang ingin ikut berkompetisi, supaya setelah menang dan terpilih menjadi ketua nanti, ia bisa memastikan Ma Chun mendapatkan sebuah kamar untuk dirawat. Hu Fei pun maju ke depan dengan mengenakan penutup wajah milik Xiao Feng dan memperkenalkan namanya dengan nama samaran. Hu Fei pada akhirnya memenangkan kompetisi tersebut, namun tetua di sana mencurigai Hu Fei yang bukan dari murid sekte mereka, karena tetua di sana mengetahui jika Hu Fei ini hanya menirukan jurus kungfu mereka dan tidak benar-benar menguasainya. Untuk membuktikan Hu Fei adalah murid sekte Hua, tetua di sana pun menantangnya untuk menunjukkan salah satu jurus dasar perguruan mereka. Akan tetapi Hu Fei pun menjadi terdiam, karena ia sama sekali tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam kondisi terdesak itu, Ling Xu pun tersenyum kepada Xiao Feng yang dalam kondisi tertotok tersebut. Tak lama kemudian Xiao Feng pun masuk ke dalam arena untuk menepis keraguan para tetua dengan mengatakan jika pria ini adalah kakak seperguruannya. Lalu ia pun menggantikannya untuk memperagakan jurus kungfu dasar dari perguruan mereka yang pada akhirnya Hu Fei pun diakui sebagai ketua baru. Setelah itu Ma Chun pun diberikan perawatan di dalam sebuah kamar, dan keesokan paginya Ling Xu pun memperingati Hu Fei bahwa Ma Chun yang sudah ia berikan terapi akupuntur tidak boleh bergerak dalam waktu 24 jam. Sementara di luar, terlihat Xiao Feng yang mendapatkan poster burunan Hu Fei yang dibagikan prajurit kerajaan. Poster itu lalu diambil oleh Xiao Mei yang memberikan sebuah pil penawar racun berkala, mengingatkan Xiao Feng agar tidak membongkar jati diri mereka karena Xiao Feng harus mendapatkan obat penawar rutin darinya. Kemudian Xiao Mei pun memperlihatkan poster burunan kepada kedua kakaknya tersebut. Lalu ia pun menceritakan bagaimana caranya ia menaklukkan Xiao Feng semalam. Saat itu Xiao Feng sedang memaksakan tenaga dalamnya untuk membuka totokan tubuhnya, sehingga nyawanya sendiri menjadi terancam. Lalu Ling Xu menolong Xiao Feng yang menusukkan akupunturnya dan berbohong kalau jarum akupuntur itu mengandung racun. Sehingga pada akhirnya Xiao Feng pun yang diancam itu mau tidak mau harus menolong Hu Fei. Di sisi lain, dalam upaya Dewa Racun untuk menemukan Ling Xu, ia pun menyarankan kedua muridnya untuk mengawasi di sekitaran toko obat terbesar dan terlengkap di ibu kota ini. Ia pun yakin Ling Xu yang ahli racun dan obat-obatan, suatu saat nanti pastilah akan pergi ke toko obat. Karena Hu Fei yang sekarang adalah buronan, Ling Xu pun kembali membantunya untuk menyamar agar dia tidak mudah dikenali oleh para prajurit yang saat ini sedang mencarinya. Hu Fei kemudian menemui Xiao Feng dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah ia lakukan. Ia pun bersumpah setelah Ma Chun sembuh dari racun, maka ia akan segera meninggalkan perguruan ini dan mengembalikan jabatan ketua kepada Xiao Feng. Sementara itu penantian Nyonya Sue di toko obat pada akhirnya membuahkan hasil. Di saat Ling Xu membeli obat-obatan di sana, saat itu Nyonya Sue berbohong kalau putranya dalam keadaan darurat dan menggiring Ling Xu ke sebuah tempat yang sepi. Nyonya Sue dan kakak pertama yang gagal dalam tugas mereka dihukum oleh Dewa Racun, yang kemudian meminta mereka untuk mencarikan kuburan baru untuknya, di mana ia yang suka tidur di dalam peti mati ini adalah untuk melatih ilmu racun ulat sutranya yang sangat mematikan. Sementara Ling Xu yang kembali ke kediamannya dengan kondisi pucat dan lemas, meyakinkan Xiao Mei kalau ia baik-baik saja. Setelah mengusir Xiao Mei pergi, ia pun memuntahkan darah dan segera minum pil kesehatannya. Seketika memori masa lampaunya pun kembali, di mana ia pernah dipesankan oleh gurunya untuk selalu rutin meminum obat yang gurunya buatkan itu. Selama tinggal di dalam lembah racun yang dipenuhi kesejukan aroma tanaman-tanaman herbal, Ling Xu tidak perlu meminum pil tersebut dan akan baik-baik saja. Namun sang guru berpesan apabila suatu hari Ling Xu keluar dari lembah racun, maka Ling Xu harus meminum obat tersebut agar Ling Xu tidak mati. Sedangkan Ma Chun yang terbangun pada akhirnya mendapatkan kedua putranya yang saat ini telah kembali ke sisinya atas pertolongan Hu Fei yang berhasil membawa kedua putranya tersebut. Sementara itu Ling Xu memberitahukan keberhasilannya dalam membersihkan racun di dalam tubuh Ma Chun. Setelah Ma Chun terbangun nanti, maka Hu Fei hanya perlu menyalurkan tenaga dalamnya. Di saat Ma Chun terbangun, Hu Fei pun menyalurkan tenaga dalamnya untuk kakak Ma Chun. Saat itu juga Yuan Zi tiba-tiba datang ke sana dengan meminta kedua anak Ma Chun. Di sini Ling Xu memberitahukan jika Hu Fei yang sedang memulihkan kakak Ma Chun, lalu mengundang Yuan Zi ke kamarnya untuk menunggu.
Setelah Lingsu menyalakan sebuah lilin untuk ditaruh di atas meja, ia dan Yuanzi pun mulai saling memuji. Yuanzi memuji Lingsu sebagai wanita yang ideal bagi Hufei. Sebaliknya, Lingsu memuji Yuanzi yang merupakan pasangan yang serasi bagi Hufei. Hanya sayangnya ia tidak mengerti kenapa Yuanzi melarang Hufei membunuh Feng Tian. Kemudian Yuanzi pun menceritakan bagaimana ibunya yang merupakan pelayan keluarga Feng diperkosa oleh Feng Tian dan setelahnya sang ibu yang diusir dari sana. Meskipun saat ini ia tidak menganggap jika Feng Tian adalah ayahnya, tapi ia juga tidak ingin Hufei membunuh ayahnya tersebut. Maka dari itu Yuanzi meminta Lingsu untuk merahasiakan kisah ini dari Hufei karena ayahnya penjahat yang dibenci oleh Hufei selama ini sehingga ia tidak akan bisa bersama dengan Hufei. Namun alasan utama ia tidak bisa bersatu dengan Hufei adalah karena sejak kecil ia telah dipungut dan dibesarkan oleh sang guru yang di saat itu Yuanzi pernah membuat sumpah untuk melayani Buddha sehingga ia tidak akan lari dari sumpahnya itu untuk membalas budi baik dari sang guru. Dalam hal ini Yuanzi pun sangat keheranan melihat Lingsu yang batuk dan meminum pil. Lingsu pun kemudian menceritakan sebuah rahasia yang dimana ia melarang Yuanzi untuk menceritakan hal ini kepada Hufei. Sejak kecil ia telah terkena racun ulat meskipun gurunya bisa menyembuhkannya tapi karena racun itu telah berdiam terlalu lama di dalam tubuhnya membuat kondisinya menjadi seperti sekarang ini. Setelah kakak Macun sembuh dalam 2 hari ke depan, Lingsu mengatakan ia yang akan pulang ke lembah racun. Dirinya yang memiliki penyakit dan berumur pendek ini tidak akan pernah mampu memberikan cintanya kepada Hufei yang hanya menganggapnya sebagai adik. Yuanzi lalu menceritakan maksud kedatangannya untuk mengambil kembali sepasang anak kembar kakak Macun demi mendapatkan kepercayaan dari Tuan Fukang. Yuanzi pun menceritakan jati dirinya dan gurunya yang merupakan anggota dari asosiasi perguruan kungfu. Sejak surat dari pemimpin asosiasi untuk Meron Feng terbaca oleh kerajaan, maka asosiasi pun melakukan perubahan rencana dengan mengirimkan gurunya ke dalam misi ini. Dengan mengetahui betapa pentingnya misi yang dijalankan oleh guru Yuanzi, lalu Lingsu pun membawa kedua anak kembar tersebut untuk diserahkan kepada Yuanzi tanpa seizin Hufei. Namun Hufei yang selesai menyalurkan tenaganya dan keluar dari kamarnya segera meminta balik kedua anak tersebut. Tanpa memberikan penjelasan, Yuanzi pun berjanji akan mengembalikan kedua anak ini dalam waktu 5 hari. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuanzi yang membawa kedua anak tersebut bersama dengan Fei. Mereka ternyata telah diikuti oleh rombongan Tang Bei. Di sini Yuanzi yang terpojok pun dituduh sebagai komplotan yang telah menculik kedua anak tersebut semalam sehingga terjadilah pertarungan. Namun dalam pertarungan ini, Feng Yi marah terkena serangan dari prajuritnya sendiri sehingga ia pun tewas yang membuat Feng Tian menangis atas kepergian anaknya tersebut. Pada akhirnya Fei pun tertangkap, namun Yuanzi yang kembali dengan kedua anak tersebut memberitahukan kepada sang guru kalau Fei telah ditangkap. Di dalam sana, Tang Bei pun menuduh Fei sebagai komplotan dari Hufei yang menculik kedua anaknya Fukang. Di saat itu juga guru Yuanzi tiba di sana dengan membawa kedua anaknya Tuan Fukang, sehingga terjadilah perdebatan di sana. Maka dari itu Fukang pun memerintahkan kedua anaknya itu untuk menunjuk orang yang menculik mereka. Di saat itu juga kedua anaknya tersebut langsung menunjuk Feng Tian dan Tang Bei sebagai pelakunya. Sehingga Fukang yang marah langsung memerintahkan prajuritnya untuk menangkap mereka berdua. Akan tetapi Feng Tian sempat memberikan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Sayangnya Feng Tian tidak menyadari Hufei yang dari tadi telah mengintai di sana dan mengejarnya dari belakang. Di sela-sela Hufei menagih nyawa Feng Tian demi membalaskan dendam keluarga Zhong. Beberapa saat setelah tewasnya Feng Tian, para prajurit yang mengejar tiba di sana dan juga Yuanzi telah menemukan ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya Tang Bei yang sedang memakan makanan yang sudah diracun. Seketika ia pun dihampiri oleh Yuanzi. Yang saat itu Tang Bei baru menyadari jika makanannya tersebut telah diracun oleh Yuanzi. Lalu Yuanzi pun menceritakan sebuah kisah di masa lalu. Ibunya yang setelah diperkosa dan diusir dari keluarga Feng. Sekitar 8 tahun kemudian bertemu dengan seorang penderma yang sudah melakukan kegiatan amal untuk masyarakat. Penderma itu adalah Tang Bei. Dan ibunya yang kagum dengan kebaikan Tang Bei bekerja untuk menjadi pelayan di sana. Namun tak disangka dalam suatu kesempatan, ibunya melihat Feng Tian yang bertamu ke sana dan mempelajari semua bisnis keji yang dilakukan oleh kedua orang tersebut. Dengan ketahuan menguping, ibunya pun dibunuh oleh Tang Bei dan Yuanzi yang berusia 7 tahun pada waktu itu dijual Tang Bei ke tempat pelacuran. Lalu Yuanzi mengatakan kepada Tang Bei yang sekarat bahwa ini adalah karma buruk bagi Tang Bei yang telah melakukan berbagai perbuatan jahat. Yuanzi pun berlalu pergi dari sana meninggalkan Tang Bei yang menahan rasa sakitnya dan pada akhirnya Tang Bei pun tewas di tempat. Sementara itu, Hufei yang sedang membakarkan kertas sembahyang memberitahukan Tuan Song kalau ia telah membalaskan dendam Tuan Song dengan membunuh Feng Tian. Dengan bersamaan Lingsu yang akan minum obatnya, seketika pil tersebut hanya tersisa 3 butir. Demi Hufei, ia pun membuka catatan buku gurunya dan mempelajari cara membuat pil kesehatannya. Setelah mempelajarinya, ia dan Xiao Wei menunjuk peta Gunung Yijin yang terletak di ibu kota. Singkatnya mereka pun sedang menyusuri Gunung Yijin untuk menemukan rumput embun beku. Dan di saat akan mengambilnya seketika mereka berdua pun pingsan di tempat.
Di saat itu juga, kakak pertama pun muncul bersama dengan Nyonya Sue, yang ternyata ini semua ular dari Dewa Racun yang telah memberikan racun kepada rumput embun beku tersebut. Namun seketika Ling Sung menyerang mereka berdua, yang sebelumnya sudah mengetahui hal ini dengan memberikan pil penyembuh untuk Xiao Mei dan berpura-pura pingsan terkena racun tersebut. Sayangnya situasi yang telah berhasil dikendalikan Ling Su ini tiba-tiba saja berbalik arah saat Dewa Racun muncul di sana, sehingga Ling Su pun mendesak agar Xiao Mei kabur dari sana. Sementara itu Yuan Xi yang tidak fokus dalam berdoa ditegur oleh gurunya. Sang guru menasihati Yuan Xi untuk tidak menghindar dari masalah, meminta Yuan Xi menyelesaikan pertentangan hatinya dengan menemui Hu Fei. Saat tiba di sana, Yuan Xi yang ragu-ragu keluar menemui Hu Fei. Melihat Hu Fei yang dihampiri Xiao Mei dengan panik, Xiao Mei memberitahukan nyawa kakak Ling Su yang sedang dalam bahaya. Di gunung itu, Ling Su yang mengetahui Dewa Racun ini merupakan adik seperguruan gurunya. Lalu Dewa Racun memberikan Ling Su dua pilihan, menyerahkan racun tujuh hati dan mengabdi kepadanya, atau bertarung dengannya. Tak mau menyerah, Ling Su pun memberikan perlawanan sendiri yang membuatnya terluka parah memuntahkan darah, sehingga ia pun meminum habis semua pil pemulih jiwa yang tersisa. Beruntungnya di saat itu juga Hu Fei telah tiba di sana dan bertarung dengan ketiga penjahat ini, yang pada akhirnya Dewa Racun dan kedua muridnya ini pun terluka parah dan kabur dari sana. Setelah Ling Su meyakinkan kondisinya yang baik-baik saja dan meminta Hu Fei untuk menemui Yuan Xi yang menunggunya dari tadi, Hu Fei pun menemui Yuan Xi dengan memberikan sisir kayunya. Namun Yuan Xi meminta Hu Fei untuk memberikan sisir kayu tersebut kepada Ling Su yang telah banyak berkorban demi Hu Fei. Lalu Yuan Xi pada akhirnya pun memberitahukan bahwa Feng Tian merupakan ayah kandungnya. Sementara Hu Fei yang terkejut hanya meminta maaf dan tidak tahu apa yang harus ia ucapkan. Sehingga Yuan Xi pun mengatakan jika Feng Tian memang layak untuk mati, namun bagaimanapun juga dia adalah ayahnya. Maka dari itu Yuan Xi pun menyampaikan salam perpisahannya kepada Hu Fei. Tenggelam dalam kesedihannya di tengah festival lampion, Hu Fei pun mengikatkan sisir kayunya dan melepaskan lentera tersebut menuju ke langit, seiring dengan kembalinya semua kenangan yang bersama dengan Yuan Xi. Terlihat Hu Fei yang merasa putus asa dan mempertimbangkan dirinya untuk pergi dari ibu kota. Kali ini Ling Su menyatakan yang sebaliknya, di mana ia tetap ingin tinggal sampai turnamen terakhir untuk menyelidiki dan menghentikan kejahatan Dewa Racun. Ia pun menduga kematian ayah Hu Fei yang mungkin disebabkan oleh Dewa Racun. Di sisi lain, Miao Ronfeng yang ingin bersembahyang untuk memperingati hari kematian Hui Dao, ia pun menitipkan putrinya untuk dijaga oleh Sun Feng. Setibanya di dalam gua pegunungan bersalju, Miao Ronfeng sangat bersedih melihat makam Hui Dao yang telah terbongkar, yang ternyata golok sabit dingin yang ada di dalam gua salju itu kini telah berada di tangan Tian Guinong yang terlihat sangatlah senang dengan ketajaman golok tersebut. Di malam itu juga Miao Ronfeng pun menerobos dan membunuh para prajurit sekte Naga Langit yang ternyata putrinya tersebut telah diambil oleh Tian Guinong dan membunuh Sun Feng yang sebelumnya menjaga anaknya tersebut. Kemudian Tian Guinong pun memerintahkan Miao Ronfeng untuk berlutut dan menyerah di hadapannya. Miao Ronfeng yang berlutut sambil membuang pedangnya dan sambil mengancam akan membunuh semua keluarga Tian Guinong jika putrinya itu disakiti. Setelah itu Tian Guinong pun menjemput Nan Lan dan memberitahukannya ada sebuah kejutan besar yang telah menantinya, dan Nan Lan diajaknya untuk melihat putrinya yang telah berhasil ia bawa kembali. Yang pada akhirnya tibalah hari pembalasan Tian Guinong terhadap Miao Ronfeng. Intinya di dalam pembicaraan mereka berdua ini, jika Miao Ronfeng dan Tian Guinong telah bersahabat sejak mereka kecil, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Miao Ronfeng yang menjadi pesilat terbaik di seluruh dunia membuat Tian Guinong pun mulai iri akan hal tersebut. Tian Guinong pada akhirnya mengakui dirinya jika ia yang telah menaruh racun ke goloknya Hui Dao. Tian Guinong memberikan perintah kepada Dewa Racun, yang kemudian menyogok seorang pendekar dengan emas untuk mengoleskan cairan beracun ke goloknya Hui Dao. Rencana Tian Guinong ini adalah untuk membunuh Miao Ronfeng, namun ia tidak menyangka jika dalam pertarungan tersebut Hui Dao dan Miao Ronfeng malah bertukar senjata, sehingga Hui Dao lah yang menjadi korban tak bersalah. Singkatnya keesokan hari pun tiba, terlihat Tian Guinong yang akan pergi ke ibu kota untuk melakukan panggilan dari kerajaan. Namun ternyata Nan Lan sudah mencurigai jika Miao Ronfeng berada di dalam sel penjara. Sampai di sana, Nan Lan pun dengan segera melepaskan rantai tersebut dengan sebuah kapak untuk memotong rantai tersebut berkali-kali. Meskipun tangan Nan Lan harus terluka dan berdarah, semua rantai yang mengikat Miao Ronfeng akhirnya berhasil dilepaskan. Kemudian Miao Ronfeng pun membantai semua anak buah sekte Naga Langit yang berdatangan. Nan Lan yang membawa putrinya tersebut untuk kabur dari sana, namun ia dihadang oleh para petinggi Tian Guinong, dan Miao Ronfeng pun datang dengan membantai mereka semua. Singkatnya kompetisi itu pun digelar di sebuah kediaman Fukang. Para peserta dari berbagai sekte dan perguruan mulai berdatangan. Terlihat penjaga gerbang sempat meminta Hu Fei untuk melepaskan topeng. Akan tetapi Hu Fei beralasan wajahnya memiliki bekas luka yang menyeramkan. Yang pada akhirnya turnamen itu pun resmi dibuka dengan Fukang yang bersulang kepada semua pendekar yang hadir. Terlihat pertandingan pertama pun digelar dengan sistem gugur, dan peserta yang kalah papan namanya akan diturunkan. Dengan berita menang kalah tersebut langsung diantarkan dan diumumkan ke sebuah kedai perjamuan di luaran.
yang dimana kedai itu merupakan tempat berkumpulnya para penonton yang tidak kebagian tiket untuk menonton secara langsung. Kemudian Ufei pun masuk ke dalam arena untuk bertarung, yang dengan mudahnya mengalahkan para lawannya. Sementara Tian Guinong yang berada di arena mendapatkan laporan jika Meren Feng telah kabur dari penjara dan membunuh semua anak buahnya. Terlihat Tian Guinong yang sangat marah besar dan melampiaskan emosinya dengan berteriak-teriak, lalu mengoleskan racun ke dalam golok sabit dinginnya. Sementara itu Meren Feng pamit dengan putrinya tersebut, dan sebelum pergi Meren Feng pun mengatakan jika ia yang hidupnya tidak akan sia-sia dengan adanya Nanlan dan putrinya di sisinya. Sementara itu di arena, Ufei telah mengalahkan dua orang master bela diri. Selanjutnya lawan ketiga Ufei adalah lawan yang sangatlah kuat, yang merupakan seorang master pisau terbang. Terlihat Ufei cukup terdesak dan lebih banyak bertahan dalam menghadapi serangan jarak jauh. Namun bagaimanapun juga, lawan itu pun berhasil ditumbangkan oleh Ufei. Di saat itulah panitia mengumumkan tibanya Panglima Fukang dan juga perwakilan Sekte Tiansan. Terlihat Yuanzi di belakang guru Yuanzi, Ufei hanya bisa terkejut bersedih melihat Yuanzi menjadi seorang biksu. Dan babak selanjutnya mempertemukan Ufei dengan Yuanzi yang telah menjadi biksu. Dalam pertarungan itu Ufei berbisik untuk menanyakan rencana Yuanzi, namun Yuanzi tidak memberikannya jawaban dan memancing pertarungan itu hingga menuju ke atap. Dari atas atap itu, Yuanzi membuat Ufei melihat para pasukan Fukang yang sedang mengepung arenanya ini dengan senjata laras panjang. Sehingga keduanya pun menciptakan pertarungan yang seolah-olah secara tersengaja memecahkan jendela-jendela, yang dimana hal ini pun memperlihatkan keberadaan prajurit bersenjata api. Sehingga usaha kedua orang ini membuat para peserta mulai menyadari jalannya kompetisi ini yang dipantau dengan sangatlah ketat. Seiring dengan Yuanzi yang kemudian sengaja mengalah dari arena, lalu Tian Guinong telah tiba di sana bersama dengan Dewa Racunnya. Tidak adanya pertarungan tersisa untuk melawan Ufei, Tian Guinong pun berhadapan dengan Ufei di dalam pertarungan terakhir ini. Dan di luar dugaan, Ufei yang tak bisa menggunakan golok ayahnya karena sedang menyamar, dan juga golok sabit dingin yang dipakai Tian Guinong sangat tajam, membuat Ufei pun tidak memiliki kesempatan dan harus takluk di dalam pertarungan tersebut. Sebagai juara, Tian Guinong pun dipersembahkan gelas giok naga yang ia impi-impikan selama ini. Namun Ling Su secara diam-diam menembakkan racunnya ke gelas itu, yang kemudian membuat gelas tersebut hancur. Lalu Ling Su menuduh jika itu adalah perbuatan dewa racun yang bisa meracun dari jarak jauh. Sehingga terjadilah pertarungan tersebut antara kelompok Ufei dan kelompok Tian Guinong. Di dalam pertarungan tersebut, Ufei yang kalah hingga terpental dan membuat topengnya pecah. Fukang yang melihat wajah Ufei pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Ufei sekarang. Dengan bersamaan Tian Guinong pun yang mengetahui jika Ufei merupakan anak Huidao, memberitahukan jika ia merupakan orang yang telah membuat Meren Feng buta, dan bahkan yang telah menaruh racun yang membuat ayah Ufei mati. Saat itulah Meren Feng mendobrak ke sana untuk menantang Tian Guinong, sambil menyatakan kode etik tentang dunia persilatan dan sifat kependekaran, yang langsung membunuh Tian Guinong dengan mudahnya. Seketika itu juga sang guru Yuanzi menyandra Fukang, tapi Fukang yang tetap memerintahkan prajuritnya bertindak membuat pecahnya perang dahsyat di antara para pendekar melawan para prajurit bersenjata api. Di saat itu juga Meren Feng memerintahkan agar Ufei bersama lainnya yang sedang menyekap Fukang untuk berlindung di dalam aula. Di saat itu juga Meren Feng mengingat kembali pesan terakhir ibu Ufei kepadanya yang meminta untuk selalu menjaga Ufei. Penyandaran atas Fukang ini membuat rombongan Ufei mampu melarikan diri untuk keluar dari gerbang kota. Setelah kereta Ufei melintas, Macun pun terjun untuk menyusul kabur. Namun seketika itu ia pun terkena anak panah. Dengan Fukang sebagai sandra, Ufei pun berlindung di sebuah pulau yang tak jauh dari gerbang luar kota. Sementara itu sang kaisar terlihat frustasi dan marah besar atas semua yang telah terjadi. Kaisar yang bimbang itu tidak mampu memberikan perintah dan hanya mengusir salah satu petingginya tersebut untuk pergi dari hadapannya. Sementara itu Ling Su langsung memberikan sebuah pil kepada kakak Macun yang sekarat, dan pil itu katanya hanya akan memberikan waktu tambahan hidup 2 jam saja, karena luka panah itu sangatlah dekat dengan organ jantungnya. Terlihat Ufei yang hanya bisa bersedih dan meyakinkan Ling Su kalau kondisinya yang terkena racun ini baik-baik saja. Kemudian Ufei pun mendapatkan pesan terakhir dari kakak Macun yang menitipkan kedua putranya tersebut, dan meminta agar jasadnya kelak dikuburkan bersama kakak seperguruannya Sucheng. Yang pada akhirnya, Macun pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan sebuah senyuman terhadap Fukang yang menemaninya sampai saat terakhirnya. Dengan kepergian Macun, Fukang pun berjanji ia akan membalaskan kebaikan Macun di kehidupan selanjutnya. Dengan bersamaan sang kaisar dalam dilemanya, pada akhirnya pun membuat sebuah keputusan. Dengan tergesa-gesa, Kasim ini lalu membawakan dekrit dari sang kaisar yang menyatakan untuk menghentikan pertarungan dan berdamai. Dengan titah itu pada akhirnya Fukang pun berpisah dengan kedua putranya tersebut yang menolak untuk bersamanya pulang ke istana. Dengan dekrit yang ia pegang di tangan, Fukang pun meninggalkan pulau itu bersama dengan para petinggi lainnya yang menjemputnya. Dengan dekrit itu Fukang pun lalu menarik semua pasukan kerajaan yang mengepung Ufei dan yang lainnya.
Keesokan harinya Lingsu pun berusaha menahan Yuanzi dan menasehatinya untuk meninggalkan kehidupan biksunya, sebab Yuanzi yang kemarin mencukur rambutnya karena keterpaksaannya saja. Namun di sini Yuanzi telah yakin akan hatinya dan malah memberikan lencana giok bunga wikunya kepada Lingsu, yang pada akhirnya Yuanzi juga mengucapkan salam perpisahannya kepada Hufei. Terlihat Xiao Mei dan anak kembar itu pun pergi bersama guru Yuanzi. Setelah itu, Hufei dan Lingsu pun melakukan perjalanan mereka kembali ke lembah bunga, berkebun dan menjalani kehidupan sederhana mereka yang bahagia. Perlahan tapi pasti pintu hati pun terbuka untuk Lingsu yang ia rangkul tangannya. Dalam kehidupan bahagia mereka, Hufei pun bertanya kenapa Lingsu bisa menumbuhkan bunga tujuh hati yang sangat beracun. Padahal seorang master racun dan dewa racun sendiri juga tidak mampu menumbuhkan bunga itu secara sempurna. Lingsu pun menceritakan ketidaksengajaannya dalam menumbuhkan bunga tersebut, yang dimana bunga itu ia taruh di bawah papan roh gurunya. Di saat bunga itu terkena cipratan arak, ajaib bunga tujuh hati itu pun mekar, sementara Lingsu menganggap hal itu sebagai sebuah kebetulan, dan Hufei menganggap apa yang disebut dengan kebetulan itu adalah takdir. Ketika pulang ke kediaman mereka selesai mengumpulkan tanaman herbal, Lingsu cukup heran dengan Tuan Wang yang merupakan tukang di lembah ini, yang tiba-tiba saja tidak ada di rumah, dan tiba-tiba saja Hufei pun disergap oleh dewa racun dan kedua muridnya. Kemudian Lingsu pun memberikan sebutir penawar kepada Hufei yang keracunan, dan Lingsu pun diancam untuk menyerahkan racun tujuh hati dan semua catatan dari master racun. Tak memiliki pilihan lain, Lingsu pun mengeluarkan catatan milik gurunya tersebut. Namun dewa racun yang curiga ingin Lingsu membuktikan bahwa itu adalah catatan asli dari kakak seperguruannya, sehingga Lingsu yang mengaku sudah membaca semua catatan itu pun mempelajari dewa racun tentang sebuah tips meracun yang mencampurkan tiga jenis racun sekaligus. Dewa racun yang kegirangan pun segera merebut catatan itu yang ternyata sudah dilapisi racun oleh Lingsu. Kemudian Lingsu pun tiba-tiba disergap oleh kedua kakak seperguruannya, mendapati Lingsu yang dalam keadaan bahaya. Hufei yang menerjang ke sana dan berhasil membunuh kedua orang tersebut, lalu membutakan kedua mata dewa racun yang segera kabur dari sana. Sayangnya Lingsu menemukan tangan Hufei yang telah tergores oleh kuku dewa racun, di mana kuku itu tadinya dipakai untuk mencampur ketiga jenis racun, sehingga secara otomatis Hufei telah terkena campuran ketiga jenis racun yang tidak akan bisa ditawarkan itu. Lingsu hanya meneteskan air mata dengan memberikan Hufei sebuah pil, lalu Hufei pun menyampaikan salam perpisahannya, memberitahukan Lingsu kalau selama beberapa masa yang mereka habiskan di lembah racun ini adalah masa-masa paling bahagia di sepanjang hidupnya. Dan tiba-tiba Hufei pun terkapar tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata pil yang diberikan Lingsu barusan adalah pil bius yang mengunci semua otot-otot Hufei, sehingga Hufei pun tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Hufei, ia pun dengan setulus hati akan menghisap racun tersebut yang berada di dalam tubuh Hufei, membuat Hufei yang tak bisa berbuat apapun dan hanya bisa meneteskan air mata atas Lingsu yang telah mati karenanya. Singkatnya, setelah Hufei pulih dari racunnya, ia pun memburu dewa racun dan mematahkan semua urat dan tulang dewa racun, meninggalkannya dilahap oleh api. Dan setelah beberapa tahun kemudian, terlihat Hufei bersama Nanan dan seorang gadis kecil yang merupakan anak dari Nanlan. Di sana mereka sedang melakukan kunjungan terhadap makam Widau yang merupakan ayah dari Hufei, Mioron Feng yang merupakan ayah dari gadis tersebut, dan makam Lingsu yang merupakan wanita yang sangat Hufei cintai ini. Dengan kesedihannya itu, Hufei pun mengatakan jika ia akan selalu berkunjung ke sini untuk melihat wanita yang sangat ia sayangi ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari Ningali Film. Undur diri dan salam Sundaners.